say no to sir. Kid, I used to be. Don't go out and play. Halo semuanya, selamat malam teman-teman. Besti, selamat malam besti semua. Halo Rafaldo, halo Kalong. Aslam Farid, Aslam. Napa ber? Halo Fadil, halo Kayla, halo Ahmad, halo Fahri, halo Blue Sugar. Halo Alfi, halo Abang Gelit. Halo Citatos, halo Oya. Dia yang berwarna kuning. Ila-ila GWS ya, iya sih pa. Iklannya gak bisa di skip. Anjay. Anjay. Ila gak malam Jumatan. Ila yang jaga lilin aja. Apis yang keliling ya. Iklannya mengganggu 15 menit. Mana telepon sampai 15 menit anjim? Iklan mah paling 15 detik doang. Ila dari kemarin dicariin Bertot, iya gak? Masa iya? Yang benar. Jadi, hari ini kita akan masuk kota, Besti. Tentu saja, karena Ila sangat merindukan Mami. Jadi, Ila pengen masuk kota. Di saya terada iklan, siap. Hai Ambarwati, halo Kakak Dewi. Dih dah dih datang-datang dih dah. Ah, punya apa tuh? Kapan Mami Aba nikah? Ila tak tahu Ila. Ila mau masuk kota loh. Halo Kak Ila, halo Kalir. Halo MTW Dok. Ila udah benar-benar jaga hatiku, malah jaga lilin. Yeay, GWS lo ya. Jaga hati, minimal mandi lo. Halo Bu, hah? Halo GLL Gaming. Halo Ila, waalaikumsalam. Udah teberak. Udah. Akhirnya si Besti live. Mantap Besti. Emang kakak udah mandi? Udah dong. Aku tuh mandi dulu, terus tidur, terus live.
Iya. Aslam gimana lah, udah aman, masih sakit. Tapi Ila pengen pengen main. Ila pengen ke kota, Ila rindu mami. Mandi lumpur Kak Ila. Mandi lumpur. Yang kirim mawar aku mandi lumpur. Aku enggak bisa bayangin kalau ada yang donate aku banyak terus rambutku dibotakin. Mana ada lagi buat rambut dibotakin, kurang ajar. Oh iya lupa, kakak kan walaupun gak mandi tetap cantik. Asik. Sebuah kejujuran harus dipin. Waalaikumsalam Angga, lu diam ya. Lu bisa diam gak? Udah lu nyapa sekali doang, lu diam. Halo Robin, halo Alvin. Anak senja. Abah juga tadi siang ngomong mau ke kota, paling selesai PMPL dia live. Siap, siap. Siap. Halo Wanda, kapan mainnya? Lagi loading, karena saya ini adalah streamer loading, lihat ya. Bentar. Tuh, saya adalah streamer loading teman-teman, karena yang nanya kapan aku beli mobo? Aku beli mobo ya nanti awal bulan guys. Soalnya aku udah pakai duitnya buat bayar beberapa hal ya kan. Jadi awal bulan baru aku bisa beli mobo. Percuma cantik kalau bau, lah aku mandi ya. Alvin gak boleh kasar, Alvin anak senja gak boleh kasar ya. Kupikir Ila lagi nyari ayam geprek, Ila gak makan ayam dulu hari ini. Burung puyuh, burung perkutut, selamat malam Ila gemoy. Ha, selamat malam jalan-jalan malam. Malam Lexi, malam El. Semangat live-nya, tetap jaga kesehatan dan sehat selalu, bestie. Siap. Ila lebih cepat sembuh kalau ada yang kasih Tante Sari yang ngomong. Minimal bayar wifi. Iya, Ila udah bayar wifi sama listrik. Itu kan tanggal 19 harus dibayar. Ila udah bayar. Makanya duitnya bisa dicairin lagi. Jadi aku sekali chat aja nih lah. Ih, paling ngambekan lu. Si paling ngambekan lu, ye. Foto lu aja belakang lautan lu tenggelam lu di situ kelelep lu. Kok anak senja kok marah-marah sih Alvin anak senja nih? Nahra, Alvin marah-marah. Halo Ilala, long time no see. Halo Riep. Halo Ila, gimana kabarmu? Baik-baik saja. Ila banteng-banteng apa? Hah? Halo Genta. Streamer L, apa itu Blue Sugar? Halo Chico, halo Senkoi. Marah mulu kayak emak. Kayak emak-emak PMS. Yo. Beli martabak bareng Adudu. Your voice is candu. Halo Mama Cido. Kenapa sih nama-nama YouTube orang? Aduh, ingus gue keluar. Nggak. You mending diam Mila daripada sebakar rumahmu. Kau diam. You diam ya. Kota laco. Woi anjing, aku udah bilang kan aku tuh streamer loading anjing. Aku lagi loading masuk kota dari tadi. Jangan bikin aku marah guys, aku lagi sakit ya. Aku lagi lemes banget nih, jangan bikin aku teriak-teriak ya babi kalian. Ilalang si streaming sensia nama Piwar. Aku tuh sumpah, aku tuh orangnya positive vibes, enggak suka marah-marah. Cuma kalian yang selalu bikin aku marah. Kalian itu bikin aku menjadi seorang streamer sumbu pendek. Ila sekarang gak main di mor, masih main. Kemarin malam Ila masuk mor, ngasih gaji buat orang-orang ini, Bu Gershot. Halo Ila, akhirnya live juga. Halo, akhirnya live juga. Halo Too Cool. Halo Om Badrun. Bacot kalau yo. Ya. Goblok, goblok anjing tolong. Kali ini kita enggak disimpan ya, guys. Sama Ratna. Ratna, kenapa lu pilih Irfan? Padahal bijinya kepala. Hah? Ratna, kenapa? Hah? Apa? Ay,
gitu sih? Lagu apa tuh? Yela gak punya biji ya, Yela gak tahu. Biji kepala maksudnya gimana? Goblok. Yela jangan toksik, nanti umurnya berkurang 12 menit. Iya enggak, halo Riz. Alamat rapi, streamer L loading. Oh, minimal beli tiket Yela. Beli tiket gak ada. Semangat ya kakak live-nya. Jangan lupa air putih yang banyak biar gak gampang darah tinggi. Gak gampang darah tinggi tuh makan timun. Coba cover lagu tadi ala Ratna anjing. Karena memilih Raffi. Eh Raffi apa Irfan ya? Lupa ya. Maaf ya, Ina gak tahu lagunya. Halo Fali. Ina punya biji kan, biji mata. Oh iya. Kasian si Irfan. Kasian si ini siapa? Yang nyanyi tuh, kira-kira yang nyanyi tuh namanya siapa? Kenapa sampai Ratna bisa pilih Irfan, guys? Kenapa kita harus sebuah lagu bikin kita mikir keras? Ila minum saguer, ayo ah. Belum pernah Ila minum itu. Ila apa kabar? Halo Rizky. Ila baik dan Ila imut. Jangan lupa makan. Makasih Aim. Makasih. Kapan mainnya? Bacot lu. Orang bilang lagi loading. Oi, Twins. Halo Alpi, Ila aku ganteng enggak? Muka kau hijau. Tidak boleh, hanya aku yang imut. Enggak, Ila yang imut. Halo Ari, Ila udah kentut belum? Udah. Ora. Marah-marah air kuning. Ah, marah aku sama kamu besti, enggak hijau. Ngomong mulu Ila gak masuk kota ya, bikin marah kalian ya. Ila bisa berhenti imut atau lucu gak? Yang gitu. Ila malu loh. Malu banget Ila kalau dibilang imut atau lucu. Ila merah, anjing. Anjing tuh yang ngasih ya. Cewek cantik tidak ngegas, bacot. Cewek cantik tidak berbatang. Berak mah. Bang RP, gua pukul lu Leom ya. Leom 69 lu gua pukul mau lu. Berasa duduk pakai leher itu di kursi gaming. Emang kursinya gede sih. Yang asli juga gitu, kursinya gede. Aku kecil lah. Aku kecil guys, bisa diputar aku guys. RP dongap. Buat kalau seandainya ada fitur tampar ya, aku tampar kalian sumpah. Aduh, belakangku sakit. Guys, kalian kalau asam lambung tuh paling mujarab ngapain guys? Paling mujarab kalau asam lambung tuh apa? Tidur. Sekarang kalau lihat warna kuning jadi ingat Ila. Kecuali itu ya. Kecuali pup ya, jangan ingat Ila. Ila rambutnya bisa kuning pakai kunyit kak? Enggak, bro. Emang aku tuh blonde. Aku tuh blonde girl. Jadi rambutku emang kayak gini. Punya ayang. Woi, kenapa lu bolam? Ila tidak masuk kota. Kalian berisik sumpah. Berhenti nanya bisa gak sih? Aku tuh lagi loading anjing, gak kelar-kelar loadingnya. Aku juga gak tahu kenapa. Biasanya kalau kayak gini nanti lama-lama gak bisa masuk anjing. Lagi aslam kak? Iya. Kalau teriak suara agak hilang. Ah iya sih, masih sih. Enggak, aku gak teriak sih. Bagi ibu-ibu yang sedang hamil 7 bulan atau lebih, sebaiknya banyak berkonsultasi dengan mandor bangunan. Jabatan ini perlu dalam suatu proyek, Pak. Makasih, yang mana tugasnya adalah nyetrum aki. Aki yang juga disebut elektrobasah, termasuk arus lemah dalam teknik listrik. Sedangkan arus kuat dari aliran-aliran PLN dapat digunakan untuk menyetrum ibu-ibu yang sedang hamil. Hah?
Siapa yang ngirim tuh? Makasih ya. Kamu aneh banget kamu, sumpah. Bentar ku cek dulu kamu. Misalnya dia bisa ada fitur banet, kamu ke banet, sumpah. Kok mati lo ya? No. Makasih Basupati. Kamu aneh. Halo Kakak Siska. Makasih Om Dani 10.000-nya ya. Cukup aslam aja ilah, yang penting gak wasalam, jangan dong. Kalau aku sakitnya tambah lama, gak ada yang hiburin kalian atau sayang kalian lagi, guys. Cuma ilah aja streamer yang sayang kalian. Kalian abu-abu pun ilah baca, guys. Halo Erlangga. Tek tek tek. Makanya jangan makan geprek terus. Soalnya itu enak terus murah. Aku rambutnya pengen kuning juga sama kayak Ila, tapi coba ada kunyit bisa enggak ya? Ila bisa kok, gigit aja. Ila, apa benar LDR terjauh itu ketika assalamualaikum dibalas dengan shalom? Enggak. LDR terjauh itu kau beda dimensi, goblok. Dia sudah di sana, kamu masih di sini. Lo mau nyusul ya, kamu tahu harus ngapain. Buset! Dalaman baru banget nih. Geprek Padang Teres. 5 SMS, semoga ada mami. Mami. Mami tanya. Mami. Apa mami ku sayang? Mami. Mana nak? Mami kangen loh. Ila di Paleto, mami. Paleto. Mami. Boleh kah mami? Ila di hut mami. Hutnya opung. Mami jemput ya sayang ya. Iya mami. Ah, oke sayang. I love you. Gitu. Buka lo pintu anjing, gua ketemu emak gua. Babi lo, ngalangin gua ketemu emak. Aduh, tahu aku. Kau kurang-kurangin ngirim suara gitu di iniku ya. Kupukul kau. Nggak usah diam-diam kau di situ, jotai bangsat kau. Dan ngirim-ngirim gituan, goblok. Muka belang-belang. Bang, masuk dia yang depan mukaku. Apa lo? Woi, ngomong. Mukanya jelek banget, sumpah. Enggak sih. Mukanya jelek banget. Gak boleh. Body shaming. Gak usah, diam lo. Oh, diam lo. Pukul lo. Apa? Minta makan minum, Mila. Makan minumku juga udah mau masih anjim. Siap, si paling bersihin mobil, siap.
itu makan minum tuh, makan tuh. Makan tuh repair kit basi tuh. Mamam tuh. Anjing, aku minta makan ini bukan minum sama repair kit. Oh ya, oke. Iya. Ini ngomong bahasa isyarat banget kita nih. Nih aku kasih semuanya. Aku makan tuh. Itu. Ini. Oi. Ini. Ya. Yang mentanya ya. Di atas dia kabur dia mami. Tolong dulu Pak Jurah. Anjing si Jota ini ya. Ila udah luka dia pukul, Ila langsung satu. Satu dong yang ketemu, belum nyari lagi. Kau bawa dulu ke rumah sakit ini, Pak Jura. Rumah sakit Paletos ini aja. Anjing sejauh tinggi. Di atas dia, Mami. Harusnya ada lagi sih, cuma belum. Mampus kau. Mampus kanyi, mampus. Suaranya putus-putus, iya kah? Apa karena aku nyalain noise suppression ya? Soalnya bunyi... Aku nggak enak kalau bunyi keyboardku kedengaran terus sama kalian, guys. Udah aku matiin nih. Baru masuk Jotai. Gak apa-apa lah itu, biar kalau teriak gak overpeak di merah OBS audio mixer. Oke om. Woi Jote, kok tibek aku ya? Jote lagi, jura. Bisa lagi. Kenapa nggak bisa? Nah dokter soalnya, bentar aku panggil dia dokternya. Aduh, bocah kuning. Lo diam lo anjing. Cek SG lah, SG apa Singapura? Ngapa abu-abu tapi super. Gak apa-apa abu-abu tapi super stiker Ila, semangat. Makasih Om Dani ya. Wah. Dea sih. Anjir, ngeklip cepat banget. Bentar, aku belum bisa repost. Koneksiku jelek di HP.
merespon rumah sakit Paleto. Halo, aku nggak tahu nama kau siapa, bentukan kau kayak gitu namanya. Kalau mau disapa tuh nama yang benar, kayak Angga Saputra, Anggai Saputra. Jura. Hai, kenapa? Apa kabar? Baik, kabar kamu gimana? Kalau dilihat sekarang sih nggak baik sih. Siapa emang sih orangnya? Nggak, teman Ila itu. Oh. Dia nggak tahu kalau Ila lagi sakit, jadi dia mukul aja. Tapi kenapa dia harus mukul? Biasa, namanya dia gemes sama Ila. Mungkin dia suka sama Ila, tapi dia nggak tahu cara ngungkapinnya. Jadi, love language dia itu act of physical attack. Seharusnya nggak kayak gitu juga, Ila. Iya, tapi love language dia physical attack gimana? Ya kalau mau cubit bisa, nggak harus mukul sih. Nggak apa-apa sih lah, mau dicubit, dipukul, ditendang juga. Kalau itu love language Ila suka aja. Apa Ila suka dengan kekerasan? Iya, saya suka. Atau emang Ila juga suka kasar ke orang? Enggak, enak, baik-baik Jura. Jura, aku di bawah nih, bisa kamu angkat kah? Tahu aku masih rebahan. Abang siapa nih? Panjura. Oh. Kau nggak usah banyak ngomong kau, Domsji. Kau hampir libur kau anjing. Libur kenapa? Kau nabrak Om Kelingking kemarin kan? Iya lupa aku. Hmm. Aku nggak tahu. Kau masih di atas. Bening. Fisika luar. Gila emang jadi segitu. Abis sambil makan. Mampus kau. Ngeledek kali dia ya, Ila. Boleh ku tembak kah? Jangan. Lu yang gitu, Jura, Jura, nggak boleh menembak. Semuanya itu pakai kekerasan, Jura. Kita kadang bisa menyelesaikan masalah itu dengan perkataan, tak perlu kekerasan. Tapi kalau dia yang memancingnya gimana? Pukul lah. Ini aku pukul ya? Jangan dong, kasihan. Jura, kau jelek banget, ada kumis. Oh iya? Iya. Muka kau jadi tua banget. Biar orang gimana ya? Ketemuku ya berbeda gitu aku dari yang lain gitu, Ila. Enggak. Sama biar mereka tahu kalau ini Pak Jura. Enggak. Pak, Pak, sini Pak. Kamu jemput lah, dia nggak tahu di mana. Ya apa sih dia ngecek semua pintu dong. Nah itu. Halo Om. Halo. Halo Om. Saya kena tonjok sama temen Om. Kok saya begini jatuhnya nih, tengkurap gini? Teman saya gemes sama saya, Om. Wah, jadi tumbal proyek nih. Saya jadi tumbal proyek, tolong. Halo. Halo. Iya, Om. Gimana keadaannya? Sakit, Om. Halo. Sakit pipi saya, Om. Kasih, Om. Gak apa-apa, Om. Saya pulang aja ketemu mami saya. Udah sembuh saya. Oh, treatment, Pak. Ini Om,
tagihannya ke Zura, Om. Wah, bisa terima nggak, Bang? Bisa. Bentar ya. Siapa nih? Halo? Oh, si Boni. Diam lu. Kasih ya, Pak. Makasih, Om Jura. Ayo balik ke Mami. Gila, rindu Mami banget nih. Gak tahu sih ini punya siapa, tapi warna kuning sih, Ja. Tawi. Ya, anak Mami. Ini yang mukulin anak Mami. Mana sih? Mana kasih tahu, kasih tahu. Ada nyamuk tadi. Siapa dia? Dia mukul-mukul Lila kan, Nak? Masa dia mukul nyamuk di pipi lah, tapi kayak kekuatan pul gitu, Mami. Lila langsung pingsan, Mami. Ya Allah, Nak. Tapi masih sakit. Jangan kan? Gitu, Jota, istighfar. Udah lah. Itu udah dipukul balik sama Broja. Minta maaf kok. Ya tadi udah nyamuk soalnya. Ya, yalah maafin. Kasih. Jangan ulangin, Jota. Iya, Luis. Nila udah kasih dia makan minum di sana loh, dia enggak ambil. Tadi ngasih minum sama repair kit basi doang hilang. Itu sana, yang di sana hilang taruh. Kan, sana tuh lihat tuh. Enggak. Ini memang gerakan tambahan. Tadi niatnya dorong kau. Dorong Gani. Gani ini apa ya laco ya? Oh gitu kan. Ila nanti Ila sama Angkau Jota nanti jadi pengiring nikah Mami ya. Iya. Hah? Sama Jotai. Kok kaget, Nak? Kenapa gila? Kenapa kaget, Nak? Dia bisa didandan enggak? Bisa didandan enggak? Dia belang, Mami. Coba suruh buka baju. Mami suruh dia buka baju. Coba Jotai buka baju sama Jotai. Belang dia, Mami, kayak cicak. Dia kayak cicak gila. Kalau dia didandan baru Ila mau jadi ininya. Mau katanya Ila tadi dia mau operasi dulu katanya. Nah, itu Ila mau. Dia mau operasi nanti buat acara nikahan Mami. Iya, oke, boleh lah. Atau Mami ada kenalan nanti Ila mau pilih Jotai atau Sapri. Jotai. Mami Jotai. Dengan semangat Ila. Jadi mau Jotai, enggak mau Sapri. Enggak mau. Sapri nah, lagi gitu Mami ngomongnya enggak ngengong. Iya, bibirnya sumbing ya. Bang, ada mekanika, Bang. Kenapa Jota? Itu, Mi. Ada kalian ada ini enggak? Enggak ada mekanik, semua di sini ini bukan mekanik mereka. Bekel aja, Bang. Kan ini kan yang ketua. Iya, bekel aja depan, Bang. Udah dong. Kalian. Tutup. Ada baru senior. Aduh, itu kompet. Ini ada yang di bengkel enggak? Yaudah lah, kalau itu saya mau balik dulu ke kota lo ya. Nanti teksin lagi, kalau kalian udah full team, suruh Opung atau ini yang lain-lain kabarin saya. Oke. Ada sepenis ya. Bang, itu ada orang kok di bengkel. Hati-hati, Bu, udah. Ya, oke. Nggak usah gendong-gendong, Bu. Ini ada yang kesana, katanya nggak ada orang. Ini kan kangen tuh sama anak saya. Yaudah, kalau itu saya duluan ya. Iya, Bu, hati-hati. Gimana kalian? Tahu. Kok di belakang ya?
Ayo Pak Jura, semangat Pak Jura. Dota, ini makanan di belakang nih, woi. Jotai, makananmu nih di belakang nih, Jotai. Nih, ini di depan lo, yo. Ila, kamu itu. Apa kabar sayang? Mami kangen banget lo sama Ila. Ila juga kangen Mami. Astagfirullah. Hancur. Mami, Ila udah pasang seatbelt, pasang dulu seatbelt lah sayang. Kamu pasti lupa pasang seatbelt. Sudah Mami. Sudah? Iya, baru aja. Mami jadi nikah sama Abah. Jadi, tadi kapan? Mami udah. Kalau enggak tanggal, kayaknya tanggal 23 sih, hari Sabtu. Yay. Itu udah fix. Yay. Tadi Mami juga udah sempat ngumpungin ini kan, abangnya Mami buat untuk apa? Venue-nya segala macam. Siapa? Soalnya nanti nunggu abang Zoe sih. Om siapa Mami? Om Reddy ya, oh, Om Reddy. Kakak kandungnya Mami, iya. Om Reddy WO? Enggak sih, bukan WO sih, tapi dia ngebantuin Mami kan, karena kan mau nikahan saudaranya kan, nikahan Mami. Oh. Nanti Jota operasi kan? Iya, nanti yes. Operasi ya. Yes, yes. Ila senang sama Jota daripada Sapri. Kenapa memang kamu tak mau sama Sapri? Mau dia. Mami lihat rambut dia nggak kayak belatung. Iya, tadi Mami, kaki Mami ini kan yang kiri patah. Kenapa bisa, iya. Mami? Kita berak sama Neng Ice, cuma tak apa. Oh, Tante Ice yang biasa sama Om Harry? Cuma nggak apa-apa. Itu dia kayaknya nggak sengaja, soalnya lagi galau juga kan, lagi ada pikiran. Kenapa? Tapi Mami udah minta ini, udah minta ganti rugi juga. Mami tak apa kaki? Tak apa, ini Mami nyetir pakai kaki kanan aja ini. Kaki kiri Mami mesti gak bisa digerakin soalnya. Tapi tak dipotong kan? Tak dipotong lah, diamputasi dong kalau dipotong. Jangan loh. Nanti lah kalau dipotong kan Ila kasih. Kan nanti Ila sama abang kan jadi ini pengiring pengantin nih kan Mami sama Dedi. Ila mau jaga catering juga. Jaga catering? Jaga catering biarlah orang lain sayang. Kamu ikut acara dong. Tapi Ila boleh makan juga kan? Boleh dong, Ila mau makan apa aja disana. Ila lapar Mami, Ila baru ingat. Oh ya, kita makan dulu ya. Iya Mami. Ngumpul di micing aja, gue pengen masak juga sekalian. Apa? Kan lanjut, kita mau ke Amarillo's, mau ke GRMC, terus mau ke PP. Apa itu Mami mau lanjutin ngapain? Kemarin. Kita mau perkenalan. Oh, Mami tahu nggak? Gas, kan, gas. Mami tahu nggak, Mami? Mami. Enforcer. Mami. Mami. Ya sayang. Mami tahu enggak? Ila kan kemarin GoFood kan? Heeh, terus Ila jual GoFood. Terus Teteo pesan GoFood Ila Mami ya kan? Terus Ila antar ke sana ke Grove Street ya kan? Terus Ila tak tahu kalau tak boleh masuk sampai dalam sekali. Ila masuk sampai dalam situ Mami. Ila dikata-katain Mami. Memang mereka itu ada perbatasannya sayang. Jadi tempat mereka itu ada perbatasannya. Di garisnya tuh. Iya, Ila tak tahu. Soalnya Teto enggak kasih tahu Auntie Bening. Hai, Ila. Terus Ila. Ban Ila dipecahin, Mami. Ban mobil Ila dipecahin semua. Kan dipecahin, Mbak. Sensi, yo, sensi. Apa sih? Berisik banget motor lu, sumpah anjir. Demi Allah, motor lu alay, Cil. Motor lu alay, Cil. Makanya nggak ada cewek yang mau sama dia kan? Anjing. Ayo aku Mucil, udah cil. Enggak bunyinya kayak sepeda di talog gelas aqua. Iya kayak sepeda di talog gelas aqua ya Ila ya. Iya. Keren. Anjing.
Nek, kita makan dulu ya sebelum jalan, Nek, mami masakin. Ai, kamu kalau aku tonjok marah enggak, Ai? Marah lah bodoh, orang kakiku lagi patah, kau lagi mau tonjok aku, yang lain kau memang. Biar makin lumpuh, ilah mama kau lumpuh, ilah. Oh, gak apa-apa, biar aja aku lumpuh lah. Biar kalian tak usah lah masuk kota, biar kalian pusing, ngapain kalian kota, mampus. Ah. Ada. Eh, Cil, kasih tunjuk, Cil, ke Jura. Sombong, hah? Cang, datang-datang komen sombong. Kamu gila apa? Dulu nih anak-anak mami ini. Turu kamu. Nah, Ila udah gak bisa bantu masak, mami. Kenapa, sayang? Ila sekarang kerja di bengkel. Kenapa, sayang? Ila minta opung jadikan Ila magang di bengkel, tapi Ila gak ngapa-ngapain. Ila ambil bagus. Gaji buta aja. Jangan, Cil. Kalau butuh ini ya di Brankas Luhut kan ada. Mucil itu meja buat dipakai makan, bukan buat joget. Kamu mencontohkan hal yang tidak baik. Maaf, goblok. Maren. Kenapa ilalang sembah? Nggak boleh, meja itu buat orang ini makan, bukan buat joget. Kamu nih kayak goblok kayak kamu. Iya, maaf ya. Kamu gobloknya pakai gini. Joget lu dong. Asik. Pak Wong. Diam dulu, Pin. Tolonglah. Hantam. Aye. Aye. Zura, kau jelek banget. Sumpah, Zura, kau ada kumis, kau jelek banget. Aku jujur aja ya. Maunya kayak gimana dong? Maunya gimana kalau dari Ila? Maunya gimana? Gak usah, kau ada kumis tipis gitu, kau gak cocok. Dia harus yang tebal gitu. Kau gak cocok, Ngomong terus. Pak Wong. Asik. Masa dia berdiri di situ, Ila? Gak sopan. Kan untuk tempat melayani orang. Bagi rokok dong, bagi rokok atau apapun yang bisa gak stres. Ada enggak? Koreknya. Penyayang, kalau penyayang enggak stres, tapi enggak ada mau musik sama kamu. Kok enggak ada ajimat, Cil ya? Ya enggak ada lah, blok. Mana? Cila belum pernah ketemu Om Pablo ya? Belum. Lu enggak punya boombox, Cil. Halo, Ila, I'm back. Halo, Ki, please. Udah berapa kali lah dikacangin mami? Kunci ambulans. Kayaknya suara Ila enggak jelas ya nih. Ya Allah, asnya kenapa nih? Kunci polis, ada gak? Ada. Special key punya juga ada. Halo, Lisol. Kamu di mana? Ngapain? Bermana? Gua. Lompat rokoknya nih, cok. Mending alkohol, Cil. Ya enggak, Ila? Woi, Ila. Iya. Kali, Cuk. Iya. Kok sekarang pakai tas inilah? It's my fault. Don 1, don 2, don 3, don 4. Hashtag hajimat. Asik. Mi, pasal suaranya enggak sabar Mi didatengin kita Mi. Kata dia mau ada kegiatan lagi. Siapa? Amarilos.
udah nungguin kita dari tadi. Udah aku bilang kan sedorannya enak. Tunggu Kevin juga sekalian. Batu kamu. Pin, cepet-cepet Pin ya. Mi, bagi beli makan dong Mi, aku Mi. Oh iya, mungkin radionya main. Cepet-cepet lah ya. Iya. Mana ada makan minum makan, kan? Seng. Makasih nah, Mami. Nih, Mami kasih satu paket nih. Empat makan aja aku. Tuh aku Mami drop. Sini Pak Jura. Empat. Tuh minumnya tuh. Aku udah ada minumnya. Boleh. Tuh ambil tuh. Tapi gak kenyang tahu gitu dua porsi. Kan aku udah bilang dua porsi. Ajimat. Kau aja yang batu. Ajimat nih, Dek. Gua udah rukat aja. Hilang, Mam, sayang. Mami. Hilang, Mam, sayang. Enak, tak? Enak banget. Enak, enak. Mam, apa hilang? Mrs. Wan. Banget. Ngapa emang? Iya, lagi sensi banget ya, Pak. Santai ya, putusnya emang gitu sekarang. Nasi goreng mana yang enak? Siapa itu Pin yang ngomong gitu, Pin? Nasi gorengnya Solaria yang smoked chicken. Ajimat. Ayo udah ready belum? Ayo ambil naik mobil kita ya. Ayolah. Seng seng. Mami minta peluk dia. Tampar kok Kevin. Sini seng. Pin kaki Mami patah loh Pin. Patah kena siapa berani matain? Ila loncat Ila. Berani matain. Gua bohong Ila. Anjing kau. Belum dikunci Mini Pi. Oh, ya, sabar. Mau aja disuruh loncat Pin. Ah. Dengar kok langsung ya, cepet ya. Gua sumpahin kesel aku lupa ganggin. Kerjaan kok kerjaan anak kecil. Enggak makannya lagi makan ya lah, makan nasi goreng. Enggak dikerjain. Coba gua kelarin motormu Cil, ambil motormu Cil. Ayo. Berdua Mi. Ila ikut Uncle Mucil ke Garkot nanti sama Mi kan. Ya? Iya, Mami. Aduh, ember-ember Mami. Ya udah tak apa dah. Eh, shokin ngap. Shokin, Bro. Let's go, Bro. Anjing. Ih, alay banget bunyi motornya anjing. Bosnya masuknya yang aku tanya. Oh, gitu. Ini kagak akut kan? Halo, kencang banget ya, Bro. Suaranya, Bro. Alay, Bro. Pengang ya, Bro. Dingin. Pakai jaket lah. Pin, gua bareng lu Pin. Ila masuk ke radio sayang. Oh ya, nomor berapa Mami? 15.07. Jadi cing mobil. Nomornya cantik banget dong. Sama siapa ya, Ila ya? Banget. Ini, Cok. Nomor cantik. Gua tuh ya kalau pakai mobil ini ya? Iya, jangan kasih tahu siapa-siapa ya, Ila ya. Kok kira aku bodoh apa sih? Kok kira aku anak kemarin apa yang enggak tahu radio? Ya kan kau masih kecil, jadi ku ingatin. Mobil ditunggu di garpet. Ada pintu nggak? Pergi pintu dulu. Masang pintu. Gol. Gak ada, alat-alatku diambil sama. Ila, ada pintu. Bawa dong. 2000. Wah, ya ampun, dijualin juga, gak usah deh. Ya udah sih. Pajur, turun. Sini sayang. Pajur, aku sama Kevin lagi ambil mobil, itu sabar. Udah, tadi udah Mam? Udah,
Maju dong, karjek, karjek. Gak bawa, gak bawa. Aduh. Aku punya karjek. Pinjem dulu lah. Kamu tahu kan? Pinjem dulu lah, bentar doang karjek. Bentar, mami, aku gajek. Nanti aku balikin. Karjek itu kan sekali. Oh, kau kerja di PPOP sekarang? Yoi. Mana? Kelak. Nanti aku balikin, bentar aja. Kamu Nahra, gak usah kamu tanya-tanya Jote kamu ya. Udah aku bilang, kakak kalau gak mau libur kau. Gila. Ya Zura. Halo. Hey. Ham lu. Halo Om Pin. Halo Prianor. Kenapa namamu harus Apri? Kalau tambah S namamu jadi Sapri, kamu tahu enggak sih? Ih. Kamu enggak takut tahu nama kamu jadi Sapri? Minum dong yang ada. Prison Break muncul punya 50 tuh. Dalam saja lo. Udah gua taro, sorry banget di meja. Ini nih Lalang. Oke. Turun dulu Lalang. Iya. Ila, Ila yang minum enggak Ila? Punya. Ah, kasihkan, kasih ke Ila. Ya. Itulah. Saya minum Ila. Iya. Yang banyak ya. Dua, tiga, udah, makasih. Aku jalannya begini aja, mereka mau kemana lagi? Nama Rilof, GRMC, PP. Kita ke Bario, ya? Gila, ditinggal Hogan, ya, gak tau lah. Mau ku ingetin. Gila, jangan lupa pakai seatbelt, sayang. Siap, Mami. Mau ingetin aku tuh, kamu gak usah makan banyak-banyak. Tapi mati sering aja ngisi perutnya jalan. Biar gak aslam, sayang. Iya, sayang. Bawa atau anak kecil lu, satu. Iya, sayang, Nahra. Gak usah kamu sapa-sapa Jotai. Kok ini kiri, tol kanan, gila. Tenang, Mi. Kemarin udah aku bawa ngerampok dia, Mi. Iya, kah? Gimana? Kemarin ngerampok. Dapat blue ticket, Ila, Mami. Nah, dia udah ngelompik, berangkat. Iya, Ila kasih Kevin. Jadi dia itu ngehack lah. Gila kau belajar ngehack gila. Enggak mau. Malas berpikir aku, malas. Kau kalau bodoh bodoh aja malas. Sendiri kau. Kau bodoh gila. Kau bodoh berarti lah. Lu yang bodoh lu semua. Oke, si bensin ntar ya. Nyusul kamar dulu. Enggak, Mami pintar itu mereka aja bodoh memang. Ngapain belok kiri, Pak? Aku enggak ngerti. Isi bensin aku. Ini. Oh, isi bensin. Gak boleh, apa udah memang gak boleh sudah, si bensin lagi? Boleh, si bensin. Ila gak bisa makan kalau gak pedas, plus gak bisa makan kalau gak minum yang dingin. Kenapa kau kasih tahu? Mami tahu gak, Mami? Apa, sayang? Kemarin, Bro Tigor dapat cewek. Siapa ceweknya? Warga baru, namanya Luna. Nah, terus? Gimana? Ila datang, Ila panggil dia ayah. Terus, Lunanya gimana? Ceweknya bilang, kok oh, Pak Tigor ada anak ya? Terus gimana bukan, dong? Ini punakan ya saya, Bu. Ini punakan saya. Langsung Ila bilang, ayah kok kamu gitu sama Ila? Oh Ila, kamu nih punakan saya. Nama saya Ila Lang Ambarita loh. Dia makin panik, Mami. Kau jangan kayak gitu, emosinya gitu. Tapi cewek itu baik, Mami. Dia bilang, ah gak apa-apa, kan saya masih temenan juga. Terus udah. Terus tiba-tiba pas ke Miceng kan, Anabel datang. Ila, ngomong Ila. Ila. Apa itu, Mami? Ngomong apa? Kenalkan umur kamu yang tak seberapa ini, Ila. Suruh Ila aja deh ngomong nih. Ya, Ila ngomong. Jadi ini kita, Mami sama yang lain itu mau perkenalan. Kita mau perkenalan ke
geng-geng lain bahwasannya ini kita anak merah gitu. Jila bilang kita anak merah. Jil, aman Jil, gak diculik kan Jil? Jil, Sandra lu jujur. Kalau dia tanya nama gengnya? Kalau dia nanya nama gengnya, Ila bilang oh, apa, Mami? Ini Radia lama aku bunuh juga Radia nyanyi. Apa, sayang? Kalau mereka nanya nama gengnya apa? Terus. Nah, masuk. Kampus rame banget loh. Kampus rame banget. Tengkap banget itu. Pameran ini dia. Takut lu. Wah, parkir yang lurus, yang benar. Nah, lurusan gini. Nah, kawan-kawan Nila nih. Yes. Fajura sumpah bukan bawa. Nyangkut lagi Fajura. Yo, what's up? I'm Afisa. My bro. Yo, what's up? My bro. Famos. Famos, siapa sih? Bentar, anakku ini anak kuning ya? Iya, anak kuning dia. Anak kuning dia. Sini deh. Ya, dibungkus nih. Aduh. Sayangnya aku belok. DG. Jil. Aku suka laki. Gimana? Iya, dia pacar saya. Gue ngaku lu pacar gue juga. Lu kecil gini pacar lu. Ya udah. Ini mereka. Enggak ada gimana gitu. Kedatangan kalian kemarin. Nih, ada Jil, ngomong Jil. Ya. Aduh, kepala kotak diem. Kepala kotak. Ngopi. Woi. Jil. Di sini orangnya di sini Jil, bukan kan Jil. Oke. Ya. Di sini kita ya. Mau ngasih tahu aja kalau kita ini Amarilos, Amarilos. Baru yang ada di Kota Los Santos dengan berwarna merah bertuliskan blood. Blood. Booth kita itu ada di depan Hayes Lama. Di dekat ya, di belakang RS. TD dulu. Atau kalau kalian mau tahu gampangnya itu bekas HUT TD. Ya, bekas HUT TD. Ya, ada di ya. Jadi udah aman kan Nara, enggak usah nanya-nanya bisa enggak sih Jotai? Nah, kita juga mau ngucapin makasih sudah menerima kita dengan baik di sini. Okay. Jadi siapa tahu nanti mungkin ke depannya ya kita bisa menjalin sesuatu bersama-sama mungkin. Kalau saya lihat-lihat ini mukanya enggak asing semua ini. Iya, yes, kami dari Los Santos Police Bloods. Los Santos Police Bloods. Enggak apa-apa, kita Amarilos Investigation Bureau. Ah. Jatuh ini satu. Ada dong, FIB. Federal Investigation Bureau. Nah. Bagus, kita bisa menjalin departemen yang baik nanti nih. Karet. Jadi ya, kurang lah. Ya, untuk teritori kalian dari mana sampai mana? Belum ada. Kita baru hanya seblok itu aja. Ya, untuk teritori kita belum nentuin sih, cuma kalau untuk HUT ya di sana gitu. Oke, untuk teritori kita ini ya, dari Barrio ini, Jamestown Street, Roy Lowenstein Boulevard, ke Dutch London Street juga, Mesbing berarti juga, El Rancho sampai Orchardville Avenue. Rancho sampai Orchard, daerah pabrik tuh ya? Iya, betul. Pabrik AM ya? Pabrik AM ke belakangnya lagi. Pabrik AM ke belakang. Jadi kalau misalnya apa? South Shambles yang di belakang itu, pabrik AM. Iya. Itu bukitnya punya kita juga kayaknya. Ini mobil saya. Mobil saya. Mobil saya, heli saya. Foto dulu.
Nanti tau lah kalau mau foto sama Heli lah harus balik sini. Ini Heli punya Ila guys. Soon to be. Salah. Hmm. Gini sih harus balik gimana sih biar fotonya gini. Nah balik sini. Nah. Ila anak hijau mobil 25 juta uang oce. Hah? Kau mau apa? Apa? Tidak ada. Bocah makan, Ji. Kok gila kah? Ih, minta-minta orang pusnik. Nanti saya makan. Coba minta-minta orang pusnik, mukanya beli. Kenapa kamu Bagol? Kenapa kamu bisa takut gitu Bagol? Chill Bagol. Kamu benar-benar ya, Ed ya. Kenapa kamu Bagol? Belum pernah merasakan ringkis masuk belakang ya? Yeah. Kamu sudah Ed, kamu sudah pernah merasakan paramex belum? Mantap rasa paramex. Astaga. Kalau saya suka laki, saya one way aja. Mepet belakang. Silakan perkenalin. Lorenzo. Saya adalah Tono. Heh? Tono. Ada uang jajan. Teye. Buat beli ayam geprek. Wih, makasih yo Aburjo. Nama saya tuh kepan tuh. Nama saya Dion. Siapa kita beli kuning siapa tuh belakang? Enggak, udah mati di RMC. Ya. Ya, dia ngelamun. Beb, kamu Beb. Oke, Beb. Ya, jadi selain perkenalan itulah mungkin anak Kamarilos juga udah tahu siapa gua dulu di polisi, mungkin kenal sama keluarga kalian Geriger ataupun ya, siapapun apa. Itu yang kalian kenal dan ya lebih kami ya, aku masih pribadi tahu lah bisnis kalian waktu ini itu dah. Dan sampai saat ini. Jadi kalau mau entah bisnis kalian masih tetap sama atau gimana pun, kalau mau menjalin bisnis sama kita, kita bisa jamin kita nggak ada hubungan sama sekali sama kepolisian itu aja. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut lah intinya itu. Cuma dan paling ya kita bisa bilang nggak semuanya mungkin dari kalian bisa percaya bahwasannya kami semua yang ada suka di depan kalian ya. Ini sudah lepas dari kepolisian, tapi kita bakal ngebuktiin ya. Perjalanan waktu aja. Biarkan waktu yang berbicara. Betul. Oke. Okay. Ini kalian cuma segini aja apa gimana? Apa ada yang lain yang belum bangun juga? Ya, ada yang belum bangun. Fotoin saya dengan mobil ini dong. Boleh. Yang di mana ilah? Mau yang mana ilah? Semua butuh ini. Proses. Boleh. Ayo ping, bisa ayo ping. Ping bisa ping, bisa ping. Semangat. Ping. Ini HP aku Batam lagi lah, enggak apa-apa ya HP Batam ilah ya. Batam anjing. Batam. Goblok. Ya, dia tahu
sendiri lah ibu lah dulu keluarga saya. Ini ngirimnya kemana itu? Ngirimnya kemana ini? Twitter aja nanti lambel. Ngomong masalah itu kan. Ya, sama yang ini om. Mungkin ngirim om. Kemana? Boleh. Kemana? Ini keren nih. Boleh lah. Ini sepeda punya siapa? Sepeda nggak tahu udah biarin ini aja. Ntar om, ntar nyari posisi ya. Sana aja lah. Jadi sebelah sini ya lah, sebelah sini. Sudah satu lagi nih. Kenalan sana. Kenalan kesana kesana. Sana sep. Iya dia. Kita mau di situ. Yoi. Ntar ya lah ya. Ya tuan, silakan tuan. Silakan diri tuan. Yes. Oke lah, ntar aku kirim ke Twitter lah. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Asep Bedil. Asep Bedil. Baik, baik. Ya, gua rasa cukup lah itu ya kenalannya. Dari kita mungkin kalian biar kenal juga sama kita-kita dan tahu. Jadi kalau ada apa-apa sama Bloods dikonfirmasi aja sama anak-anak ini yang ada di sini. Oh, iya. Emang dari kita atau bukan itu aja sih. Itu aja minta kontak-kontak. Ah, boleh-boleh. Saya mau dihubungin 2424 itu aja, Ed. Enggak apa-apa. Naga. Oke. Okay. Iya, iya. Lu kan kontak gue, Ed. Ya, suka warna kuning. Gimana? Ayo lo video lo. Ditanyain datang ke PAN Selasa, udah gue tungguin Selasa enggak ada yang datang. Kok nyalain gua? Ya udah ngomong. Enggak, kita jelas. Katanya emang jamnya susah buat. Enggak ada emang pajurannya, Go. Enggak ada pajura, pajura. Oh, pajura ya udah. Emang pajura tuh gimana, Go? Pajura, pajura. Udah. Silakan lah, mau dipukulin juga enggak apa-apa dah. Ikhlas dah, udah. Ya udah, kami kalau gitu kami pamit. Terima kasih buat tempatnya. Kalian cepat-cepat lah, guys. Cari editori lah. Ed, enggak ada bingkis, Ed. Buat ibu pulang. Mari, ya. Terima kasih ya ada semuanya. Ada lo yang mau bingkisan ke mari, gue. Mari. Ini bagus. Mari semua ya. Bye bye. Back. Mamila mau tinggal di sini lah. Back. Mamila bisa tinggal di sini kah? Tidak kah? Cili ini anjing, Jo, disuruh kuning ngomong malah bangkit nih. Gimana, Mi? Apa? Bentar, Kaji. Kamu kayak orang yang gila. Soal kan pun sebagian, kan? Bakul, kenal bakul. Gol belum ibu. Gue tadi udah, tadi gue udah mulai ngomong. Udah itu yang kalah. Bakul kenal. Oh iya, KRM. Boleh. Kamu gimana sayang? Mau rasa apa? Orang kamu biasa makan-makan mau. Itu buat cari mengemil. Mukul ini aja. Ini Joy lihat nih, burung merah-merah nih. Ah. Kananmu, kirimu. Ayo, ayo. Bilang snack langsung masuk semua 3 orang ke sini minta makan. PL. Itu orang susah ya. Kayak gitu tuh masuk ke orang tuh paling belakang. Itu siapa belakang itu? Mami nanya apa? Zoe. Kenapa Ila senang di sana, Ila? Nanya kuning semua. Kuning semua, Ila suka kuning ya? Mata Ila menyala. Wih, kemana tuh Mami? Wih. Ada si apa namanya? Anak bisa kira. Sambil jalan ya Mami? Aku beli ipo nggak ada kontak. Terus ngeliat tuh kali dua berarti. Yang dek yang sekitaran kota udah nggak ada kah? Ada udah habis yang di kota. Udah. Salah jalan kita ya. Baru ke Blipo. Kalau ada. Jauh perjalanan kita nih ya. Jangan lupa bawa antimo gila. Di mana City? Sensor jauh banget. Safe City. Mobil tua lagi. Kita ke perbatasan. Jalannya bareng dong, lepit. Kita lagu biar keren. Ya Ila mau ambil foto di Twitter. Kalian pada di mana dong? Di depan sini, lewat just passing sini. Woi! Making left turn to the... Gimana downloadnya nih? Avenue. Yeah. Bisa, copy link. Bisa copy link. Dewasa friend, pakai face. Moderator, aku kirim di Discord. Tolong di download ya, buat saya. Bisa jadi, bisa jadi apa? Mau makan ya? Ya, Mami. Kirim bukan gua. Ini linknya. Yes, we're just passing the locks.
Oh, bisa ternyata. Bisa. Halo di, halo, hello Jim 2. Eh, salah dong. Pull this helicopter. Nah, download the foto dulu. Heli cukup pendek. Asik. Anjay, keren banget aku. Anjay, buat apa? Buat thumbnail lah. Lagunya. Ih, lo udah pasang seatbelt belum? Sudah, Mami. Ila penuhin Twitter sama foto-foto Ila. Tap, tap. Mami suruh lo anak-anak ya. Kirim ke Discord ya lantar ku ini. Lah, anjing. Jil, jangan sampai gua berada dulu, Jil. Kirim dua-duanya ke khusus gambar, Ber. Buat si The Lumix. Selamat malam, Rip. 65. Cil. Bila mata. 40. Halo, Mahen. Lagi 65. Hilala kompe. Ini kalau ke Sandy Shore kita kemana lagi, Mami? Ini kita mau ke tempatnya anak-anak Gramsci. Bedanya sama Los MC apa, Mami? Gear MC itu beda Los MC, Los MC. Kalau Gear MC, Gear MC. Jadi beda wilayah mereka juga. Beda semua lah pokoknya. Apa itu? Hmm, berarti banyak ya geng banyak di kota. Banyak geng-geng di kota, iya. Gila, selama ini cuma tahu Abah, terus Teteo, sama Om Beli aja. Banyak nih, makanya kan Mami ajak Ila biar Ila kenal juga kan. Tuh pasti berdua di samping tuh. Dekatin Mami. Ai. Ai aja mereka ya. Ai udah, Mam. Bin, kata Mucil lu mau ditabrak, Bin. Mami, ini lampunya bisa nyala. Apa sih? Lampu. Terjadi lampu apa? Lampu depan ini? Kocok. Iya, Mami. Tak ada lampunya ini. Kok mereka punya nyala ya? Oh, lampu kami, ini lampu kami, apa? Astaga, Cok. Bukan lu yang gue tabrak, Pin. Ya, lampu kami mati, Mami nabrak tadi. Mental ini, dia sabar. Capi. Bong, ada siapa nih kiri saya? Oh. Telinga aku kebesaran. Mau, Pau. Ila udah berak, udah. Ila udah ketemu sama pacarnya Kakak Zoe belum? Belum. Kenapa berhenti, Cok? Sapi katanya. Apa? Sapi katanya. Kevin ketarik. Enggak ketarik itu. Udah. Kok ada bunyi ban kempes ya? Ini bannya Uncle Mucil. Nih, motor doang bar-bar. Mobil. Mami, dia nyenggol-nyenggol, Mami. Tolonglah aku. Woi, woi, woi. Cil, jangan nabrak, Cil. Ganti. Anjing memang Mucil ini lah ya, bikin Mami emosi aja dia. Ila lagi enggak mau ngomong sama Abang. Cil, kok lu putus satu, Cil? Masa Mami udah mau nikah sama Abah? Sampai sekarang Ila belum kenalan sama cewek dia. Lu masih mekanik kan, benerin mobil gua dong, merek. Ila mau ngambek. Goblok, kita emang merek anjing. Oh, sorry. Mobil goblok. Dongo. Cil. Beda mata. Gara MC cuma tinggal kaca doang, yang lain udah pada tidur. Ya udah kenal sama kaca. Kenalan. Ya udah nanti Ila ngajak ngobrol Abang aja, baik-baik. Enggak, Ila mau ngambek sama Abang pakai kiu, ngambek. Mau ngambek, jangan ngambek dong, sayang.
Cil, 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 butuh servis. Masa tiap Pila mau ketemu ceweknya nggak ada? Cil, muka lo butuh servis, Cil. Mungkin ceweknya lagi sibuk kali, sayang. Lagi ada kegiatan. Tapi Mami sama Abah udah mau nikah, masih belum ketemu. Ya, ya udah positif thinking aja, mungkin ceweknya lagi sibuk. Hmm. Ya kan? Heeh, tak apa. Tak apa, tak apalah. Jessica KB siapa, nanti, Bon? Nanti coba tanya dulu aja ke Abang, bilang Abang ceweknya Bon. Abang mana? Katanya Abang mau kenalin ke Ila. Iya. Ila tadi kenalin gitu. Banget ini. Gila banget, cuy. Mana? Enggak salah tiga kata Bang. Yang penting itu di sini nih. Nanti tinggal lo sampein doang sama anak-anak lo. Nih, anak-anak. Dan lo tanyakan kan pelajaran isi ya anak-anak bulat. Ya ini kita ke orang. Apa malam mungkin lu udah tahu waktu kalian ke tempat kita kan, Ci? Iya. Kan beberapa kali udah. Ini siapa aja? Ini dari kanan ini naga. Ini yang belakang Loki. Ini Kevin, belakangnya Pajura. Itu Mami Florin. Ini Zoe, sampingnya lagi kecil. Iya. Kok yang itu kayak jauh ya, kan ada dua foto ya, biar kamu ngirim satu doang. Kan ada dua ya fotonya ya. Maaf. Ya paling mau nambahin sih maksudnya, ini kan warna baru ya. Bukan warna baru sih, lebih tepatnya nama baru lah di Los Santos ini, yaitu Bloods. Jadi ya barangkali mungkin suatu saat nanti kita akan sama-sama mencari makan di jalanan ya, dengan cara jalanan, dengan cara yang sama. Siapa tahu nanti ke depan kita bisa berbisnis bersama. Maksa banget nih tangganya di sini. Halo Renfish. Siapa saya? Oh iya, saya kebetulan orang tua mereka. Biasa disebut kedua. Oh, keturannya. Betul. Kalau ada apa-apa sama anak Bloods, dia aja kau cari, Bang. Jalan. Kau cari mamanya, anak-anaknya pasti datang, Bang. Tenang aja, Bang. Mangati lah iya iki. Betul, bro. Polisi yang dapat keluar. Iya, baru. Tuh, kita dari polisi-polisi yang udah waktunya menikmati masa pensiun. Iya. Menikmati ya hasil kerja dan lain sebagainya. Tapi kan juga perlu biaya buat hidup ya. Jadi kita ada suara enggak sih? Ada kan? Enggak, ada. Enggak ngomong lah. Bertahan hidup gitu. Ya, tapi buat Kaci sama teman-temannya juga ini di reminder, jadi kita juga gak bakal ngerugiin siapapun. Maksudnya asik. Kita udah gak ada hubungan sama polisi, kita udah gak ada kerja sama polisi, jadi kita udah 100% lepas sama kepolisian. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir kalau mau halo, bisnis, entah bisnis underground atau apapun gitu. Oke. Kebetulan cuman gua sendiri sih. Oh, udah tidur semua ya, Kece? Ini
ini kabin-kabinnya aku tendang-tendangin boleh enggak aja biar mereka bangun ini? Tendang aja. Bangunin, bangunin. Ih, lelap kali kayaknya mereka tidur dengar suara bebek, suara air ini ya. Betul, betul. Betul, ah. Oke lah kalau gitu. Ya kayaknya itu aja lah Kak C ya. Jadi yang nah, penting udah kenal, udah tahu kita ada. Ini game PC kak, iya apa-apa, Eka. Gimana? GTA 5. Katanya Eclipse udah bubar, jadi ya udah. Nanti kalau suatu saat Eclipse pun nongol lagi dan mempermasalahkan tentang warna, ya itu bisa kita bicarakan sama mereka lah. Ya paling kita ada ini inisiasi sama mereka. Kelas. Ya itu aja lah Kak C ya. Jadi ya, kalau ada apa-apa ya sama anak Bloods ya orang-orang inilah yang bertanggung jawab nantinya. Oke Cek. Nah, sama mau nanya Cek. Mampir sini ya. Apa-apa. Sama mau nanya. Itu kau ada punya kontak anak Blue Hippo kah? Iya di tempatku bisa jamnya yang di atas tuh. Dia ada di Mobile Legend kapan nih lah? Ya, tahu kapan? Ya Bagol, kau yang hubungin. Oh iya lupa. Ya. Nah. Ila tambahin FF Hawk. Ila udah ketemu Vigo kah? Belum. Siapa tuh? Oh ya Kace katanya diajakin buy one sama Mucil Kace. Kau mau enggak Kace? Ah. Gila oh, Mucil. Iya, nih nih Mucil yang rambut kotak ini. Kapan Cil? Enggak pernah. Gua enggak pernah ngajakin orang lewat. Tadi kata lu di jalan. Tadi lu bilang di jalan. Kalau ngajakin tadi tadi katanya gini, "Oh, Aci sendiri udah ajakin main aja sama gua gitu," katanya. Enggak pernah Aci. Pernah aku mau nyari masalah kecuali nyari masalah dulu. Lu ngajak koboy kok ya. Cepat juga ya jamnya. Kan kau juga sama, Bang Lek kepukul kau. Anjing. Cil gua cuma nyampein Cil. Anjing. Kepin anjing. Udah di depan orangnya langsung ya udahlah. Mau berantem sama gua aja, Cil. Lah yuk. Masa jadi kalian yang berantem ya? Enggak, ke level, Cil. Enggak level. Lu aja berburu. Cil, kamu kenapa marah-marah sih? Ada, emang kenapa Ilah? Ada apa emangnya? Emang aku marah-marah. Coba lewat aja. Kenapa Ilah enggak suka Ilah? Hehehe. Sorry. Tahu. Iya. Ya udah, thank you ya KC. Thank you ya KC, titip salam sama Kak Syom. Makasih Om. Mari KC. Mari KC. Sudah mampir ya. Iya. Ya, titip salam KC ya. Woi, macet lah. Pakai pes goblok. Ampun, saya suruh mukul orang goblok. Woi, macet. Ya, macet. Suruh dia hilang. Pengen dipukul enggak, C? Hilang masuk, Mami. Pengen mukul-pukul dia lagi, C. Itu dipanggil lah sama Uncle Dragon. Kenapa? Apa? Udah seng. Kalau hilang ngomongin aja kamu ganggu-gangguin ini lah hilang enggak mau. Apa? Ke markasnya Blue Ibo aja, moodnya. Langsung aja. Dah. Ini saatnya kita ini kasih perebutan teritori, dah panggil anak PB, suruh mereka kumpulin orang. Langsung di aja ngapain? Udah langsung habok. Langsung habok. Bas. Kita harus pilih area mana mau kita rebut. Mami kasih goyang lagi dong. Wilayah kita. Atuh anjing. Mami aman. Entar saya. Kita area ini aja, area lapangan golf. Sampai micing kita maaf, sampai micing. Enggak apa-apa Mami. Kasih goyang dulu Mami. Siapa tuh? Gak ada yang punya kan? Iya kita udah pilih sampai micing aja tuh. Gak ada yang punya itu. Enggak ada yang punya. Ih. Micing juga. Cemong. Teng. Ila senang Mami. Twing. Set. Twing. Ini. Ini posisi. Gue ini? Bukan, di ujung depan, sana, belakang pom bensin. Dekat pom bensin. Pom bensin. Ini gedung apa, Mam, yang di kanan? Iya, ini pom bensin. Anak kanan ini. Iya. Oh, iya. Apa ini, Mam? Apa ini yang di kanan? Baru tahu gua. Itu bukan apa-apa. Ini pom bensin, Pau. Cuma tetangga Trevor kan? Tetangga nah, Trevor. Kemarin itu rame, Gon. Tadi siang pun ada mereka. Bukan semuanya. Dulu tuh di Queen tuh. Oh, D.
Odet. Wing. Mami awas nabrak pohon. Aneh banget. Odet cantik-cantik tinggalnya di KPP. Ya mungkin enggak tahu sih, gua enggak tahu cerita dekat. Sensing. Siapa yang meledak? Oma. Siapa yang meledak? Ngaku, nggak apa-apa, ngaku aja, cok. Joey, cok. Masih hidup nggak dia? Kamu ilalang. Ah, bener kan? Kakakmu ilalang. Oh ini nih anak belum. Hah? Abang. Ah, ini drama. Dia mana dia? Ada-ada aja bang nih. Oh dia lagi ketemu orang juga bang. Merah-merah. Anjay, merah-merah. Ini oh los. Ini tempat ini ada yang lain lah, Peper. Ini anak keren, jangan deket tanki. Bimbang. Gila tunggu sini, Mami ambil mobil dulu. Oke. Kita di belakang aja, di tempat tadi kita parkir. Bozoinya sana, ajak ke sana. Dia anak kita udah ngobrol sama. Ayo, next ya. Dari tadi lah di front. Itu si John kan, Gon? Ilah. Kemana kita, Andi? Battle Gas kan? Iya, bukan. Apa bukan? Belakang. Oke. Okay. Abang mana? Katanya abang meledak. Hilang. Gak tahu aku mau gendong hilang orangnya. Mana? Eh, si Joey kemana? Aku mau gendong hilang orangnya. Gendong Fazura, berat. Nila cantik nggak cantik loh. Anak nak beli belum. Om Bogal, kamu ini Om Bogal, kamu ada ini kah? Bagol Bogal. Oret oret, thank you ya. Allah, kecilnya lah anakku itu Allah. Masih hidup ya? Hidup lanjing. Mulutmu ya, Om Kevin kepukul. Kenapa ilah? Kenanya ila. Selamat ya, nanya siang, sehat. Abang-abang Blue Hip Hop. Atalah. Atalah. Bukan ya? Atal. Kami yang sedikit horor. Horor kenapa tuh, Bang? Iya, salah satunya itu kan di komnya itu tuh. Wah, suka itu meledak tiba-tiba ya? Iya. Padahal enggak ditabrak meledak tapi. Blue ke mana, Bang? Di Blue. Sibuk apa sekarang, Cibu? Itu dia. Tahu aja lah. Sibuk nganalis dia sekarang ya? Iya. Betul. Betul. Jadi begini, Bang. Ini si kotak ini mau ngobrol sama kalian, Bang. Ucili kenapa? Takut-takut banget, coba ini. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan kami dari sebutnya packing lah. Gang Bloods dengan bisa dilihat warna merah-merah. Kami di sini ingin memperkenalkan diri kami. Gila, suara ini malah kecil ya enggak? Presentasi, Bang. Iya. Presentasi, Pak. Emang kenapa, Pak? Masalah. Lanjut. Yang ini namanya Bagol, yang ini namanya Naga. Yang ini namanya Kevin, yang kuning Ilalang, yang beda sendiri ini Florin, terus yang ini Lovely. Terus tadi ada dua lagi yang ya begitulah karena tadi kejadian yang tidak yang horor itu tadi kan meledak tiba-tiba. Iya ya. Kami di sini ya kalau misalnya kalian tahu kami ini mantan anggota kepolisian, tetapi perlu di reminder kalau kami sudah tidak ada sangkut pautnya dan tidak mengurusi lagi dari kepolisian internal maupun apapun itu tentang kepolisian. Jadi kalian tidak perlu takut ataupun tidak perlu was-was lah tentang kalau misalnya kami itu mantan kepolisian ataupun ya begitu. Lalu mantan polisi Cil? Iya. Jadi, intinya kita kenalin lah ke kalian kalau mungkin yang sebelumnya kalian kenal warna-warna merah sebelumnya aman, ada Touchstone, ada Eclipse. Nah itu mereka semua obat. Sekarang udah gak ada dan sekarang semua. Ada merah-merah baru. Ya kelompok baru lah Blood sini gitu. Jadi kita
mungkin sama lah bertahan dengan cara jalanan dan di jalanan. Jadi kalau mau ada bisnis atau apapun selama saling menguntungkan ya ayo kita jalankan aja bisnisnya gitu. Bang, teriak sikit kok bang. Kenapa tujuh? Kenapa? Nanti saya akan memberitahu kepada teman-teman saya dan keluarga saya untuk mengenai bisnis yang bisa di Podam Group ini untuk bisa berjalan bareng. Iya. Sebenarnya gini sih teman dari gue ya, kalau misalkan ini kan juga baru awal ya, kita kan datang sini perkenalan, jadi barangkali siapa tahu ke depannya ada orang yang menggunakan pakaian merah-merah, kan setidaknya kalian tahu orang-orang ini siapa. Dan kalaupun memang ibaratnya ke depannya kita bakalan menjalan bisnis sama-sama, ya itu nanti bisa kita koordinasikan lagi gitu sih. Oke, baik. Oh iya, yang saya masih belum tahu ini food kalian itu berada di mana? Jadi untuk kita itu ada di Hayas Lama. Itu lebih tepatnya di jalan. Sebentar, untuk jalan TD Lama, Bang, kalau kalian tahu, Bang. Di Jalan Prosperity Street. Ini lo udah minum. Depan Lojas, di dekat rumah belakang sakit. RS. Oh, Lojas. Nah, jadi kan itu kan ada rumah, di belakang rumah sakit kan ada Prosperity Street. Nah, di Lojasnya persis itu adalah hut kita. Oh iya, yang dekat rumah sakit. Betul. Nah, cuman untuk teritori kami masih belum ngeklaim teritori manapun, karena kan masih harus rundingan lagi dengan geng-geng yang lain kan, karena takutnya itu adalah wilayah teritori yang lain. Tapi kalau kita boleh tahu nih, teritori Blue Hippo ini seluruhnya di Syurga apa gimana? Iya, aku lukis malam sampai car wash. Oh, depan cuci mobil deh. Kayak itu seberangnya tempat cuci mobil tuh gedung apa? Ah, itu belum tahu itu. Gedung apa juga. Oh, kalian belum tahu? Saya masih belum tahu sih. Tapi kayak itu tempat di tempat minum gitu ya. Iya, bar gitu ya. Kayak anak-anak geng motor untuk berkumpul-kumpul dan di sana. Teritori Cheese Cracker. Hah? Baru saya lihat tuh. Kalian ini kan sempat beberapa kali kita nggak ngelihat ya anak biru-biru ini. Berarti ya, sekarang udah mulai aktif lagi ya dari kelompok kalian ini. Iya. Memang sudah mulai aktif kembali, namun ketika Abdul Hipo ini memang orang-orangnya agak ngantukan kayaknya ya. Gampang tidur kayaknya ya. Kenakan tidur. Terlalu banyak memakai barang-barang aneh sepertinya. Jadi suka halu ya. Iya. Makan kecobong. Mungkin sama kasur-kasurnya. Terlalu empuk. Cukup. Karena kan untuk kami berdiri di sini kan seperti ini lah matahari. Halo. Yang di atas sana sangat. Halo. Halo Bang. Kakak-kakak siapa nih? Halo Bang, perkenalkan yeah, kami dari Blood. Makasih Demper, makasih Eka. Ya. Oke, salam kenal Bang Ian. Bang Ian masih Bang. Main gitaris Bang. Kasela, Pao. Si. Gedik dada lu. Si. Ya, jadi kurang lebih itulah Bang ya, perkenalan dari kita. Kita mau kenalan juga sama yang lain ini, soalnya kita lanjut. Terima kasih banyak atas sambutannya dan obrolannya. Semoga bisalah nanti ada sesuatu yang kita perbincangkan selanjutnya. Aman. Kemarin ini sih minta kontak abangnya kalian. Jadi kalau misalkan saat kita mau kerjasama atau gimana kan gampang hubunginnya. Boleh. Gol. Simpan gol. Mana yang sering bangun aja bang? Yang sering bangun bang? Ini oper-operan betul. Aku simpan nomor abang-abang pom bensin nih. Mana? Save aja. Oh, kamu yang CP ya udah. 0813 ya. 465 ya. 98 dengan Bagol. Bagol. Oke. Okay.
sama abang siapa bang? J E Y. Oke. Udah Mi? Udah kan, udah konsep. Oke, paling itu aja sih. Abang-abang semua dari sini, sebelumnya makasih juga udah menerima kita dengan baik. Kami lanjut dulu ya bang ya semua. Oke, thank you juga udah datang. Mari bang semua ya. Saya juga mohon maaf karena kedatangan mendadak ya. Iya. Halo Fajri, selamat malam. Gak apa-apa, gak apa-apa, santai aja bang. Udah kalau gitu bang, kami pamit ya. Iya. Permisi semua. Gila, kasih quotes yeah buat hari ini dong, quotes gak tuh? Pajurah, di mana Kak Pajurah? Ini masih di RS. Keras-keras dulu kita ya. Sini sayang. Ya, Om Boga jadi supir. Apa sih? Om Boga jadi RS supir. RS sensor ya. Eh, RS sensor dulu ya. Ayo. Abang tak apa, Mami? Iya, meledak ini. Ayo. RS sensor ya, Cil. Iya, Cil. Denger RS sore. Gila Mami enggak live ya, Mami live. Malam Tania. Very successful. Anjing. Nah. Gun lu tau ya kasih lagun. Cek abang gue. Oh anjing. Kalian enggak ada yang tahu, Jo. Apalagi mucil, bukan eranya soalnya. Sebenarnya umurnya Pin. Ingatkan kepadamu. Gila kamu mau treatment enggak? Tuh ada IMS dalam. Iya, mau. Mau apa? Cih. Iya, sendirian. Mampus. Iya, makanya Sarah juga. Amila, ini mau treatment si Ila tuh. Onti, saya mau treatment. Bentar. Onti ya. Samira. Samira enggak sampai federal. Oke. Okay. Boleh. Berapa onti? Oke, okay, 10-4. Kenapa Ila? Berapa onti? Tidak apa-apa Ila, lagi ini apa ngabarin rumah sakit sekalian gitu. Iya, onti sempaknya kelihatan. Enggak, jangan dilihat. Apa yang merah? Abang nih. Baju abang merah sayang. Abang bayarin abang. Aman, apa? Udah. Tak apa-apa, Onti. Makasih, Onti ya. Sama-sama, Ila. Udah, Mimi ya, duluan, Mimi. Sayang. Bye-bye. Ini kan bawah lo, Jess. Boulevard Del Ferro kan? Tikungan ke kiri, ke kanan. BGT Avenue. Cuman kita nggak ngambil rumah sakit ya. Kita ambil yang jalan besar itu sampai ke West Eclipse Boulevard. Cuman nggak sampai Americano. Terus lapangan Gulf. Itu sampai ke Aremi Cheng. Pokoknya itu kan blok, ada blok yang... Cheng, itu punya siapa emang? Ah, enggak ada. Nah, jadi kita mark situ aja dulu untuk saat ini. Ya udah anggap aja sekarang teritori kita yang itu kan. Iya. Apa ini? Ada yang ngeklaim misalnya nih, kita ke Pinky. Ini teritori. Nama channelnya apa lah? Kuinat. Ke bawah sampai red Kuinat. Nama channel Mami lah. Terus ke kanan sampai Las Lagunas Boulevard. Plaza Rockford Plaza. Iya. Abah OTW lah ya enggak. Pengin bandar ngeklaim itu daerah mereka juga atau ada yang daerah mereka juga ya udah. Kita berebut itu gitu. Kalau kemarin katanya mereka itu cuman area yang rumah kita. Nama channel Lila apa? Masih teritori mereka. Popo. Nah, kalau mau kita inisiasi ngambil area sini doang dulu. Lila udah mamam, udah. Area blok dari udah apa ya? Liberty Street cuman bawa area perumahan kita tuh. Nah, situ yang kita klaim. Kalau mereka nggak mau kasih, ya mau nggak mau kita inisiasi. Tapi kalau mau ngajak inisiasinya di area tersebut, di area yang di mana kita mau klaim, ini nggak perlu perang di luar kita. Kalau mereka nggak mau kasih, ya kan? Betul. Itu Bahamas nggak sih masnya? Bahamas kan? Bahamas. Jadi kita harus ke ini lagi, ke Pinky nih. Bilang kalau teritori kita area sana. Gimana mau gitu? Boleh. Jadi kan ini. Buat kita yang penting, yang paling penting tuh sebenarnya kita ambil daerah hut kita dulu sih. Dilebarin dulu kan itu. Itu kita lebarin dulu di daerah hut kita, itu berarti coba dua blok kita. Dua blok dulu lah. Iya. Berarti kita ambil dari
Prosperity Street ya, paling sampai Marathon Avenue lah, ya kan? Nah, dari Marathon situ Avenue, Morningwood Boulevard. Ya, morning, ya Morningwood Boulevard sama West Eclipse Boulevard berarti kan? Betul. BCT Avenue. Oke. Okay. Lihat foto profilnya Opung ya. Gimana lihatnya nih? Paling gitu yang mau kalau misalkan memang punya foto Opung kayak Jote ini. Lagi lihat nih bocah-bocah merah nih. Apa lu? Gak senang lu? Udah lu. Sama paling abis ini kita ke bengkel dulu ya, ke bengkel, ke PP. Kita inisiasi PP. Kerja, jangan bikin terus. Ya lu enggak lihat gua nangkap suspek anjing. Suspek mana? Jujur bocor. Nangkap suspek lu deh, dari kemarin patroli sama cewek mulu. Kenapa emang? Sini sayang. Nah, jomblo lu. Ya, apa? Ribet banget lu bocil. Butuh aja. Dai lu anjing. Udah lu, gua ludahin, gua ludahin lu, gua ludahin lu. Lu WSN apa Fagus bro? Weh merah, di layar gua merah ya. Merah, kebanyakan kuning lu, anak kuning lu pengkhianat. Lu buka kaca lu, gua ludahin lu. Diam lu pengkhianat. Bisa gak Joey? Ayo, ayo kesian banget anak gua. Joey, masuk radio Joey. Abang kenapa selalu suka diterang ya, Mami? Aduh. Karena abangmu tak ada kendaraan. Halo Zeus, gak suka gelai. Sorry, bestie. Ya udah, berarti abis dari PP kita datang ke PP ya. Kita inisiasi ya. Langsung ya, kalau mau inisiasi sekarang juga sekalian gitu ya kan. Inisiasi itu kan? Apa, Mami? Mumpung tak ya kan. Gon-gon jelasin kan, Ilan nanya inisiasi apaan. Gila, jadi inisiasi itu bentuk permulaan kita untuk menentukan hasil perdebatan kita, gila. Apa yang kita debatin, Om? Ada kan, kalau kita berebut area kan berarti kita berdebat masalah area, gila. Terus kita inisiasi gimana caranya, Om? Kita datengin mereka, kita bilang ke mereka apa mau kita, kalau mereka nggak cocok sama mau kita. Kita tentukan gimana cara menyelesaikannya, Ila. Kayak susah ya? Susah, Ila. Harus bertumpah darah juga itu, Ila, pasti. Oh, tak ikut, Ila. Ila takut, Mami. Jangan. Ila, jangan ikut kalau inisiasi-inisiasi, Ila. Ila, tak ikut. Ila, tak ikut. Nanti Ila sama Daddy, ya? Iya. Kita ke Abah, nih. Kamu makan es krim aja nanti di hood. Diam kamu kumisan. Nanti dia sama dedinya nanti. Halo kakak Felixia. Jalannya dua-dua dong. Pin, setel aku, Pin. Setel aku, Pin. Tiga gini mundur. Boleh. Lock speed di 55, so. Nanti lah di ini aja ya, sayangnya. Ya, Mami. Ila takut, Mami. Takut kenapa, Seng? Ila takut kalau tadi om bilang ada darah. Jadi Mami aja pergi sama yang lain, tapi Mami baik-baik saja ya. Pasti. Mami pasti baik-baik aja. Kan Mami pulang harus ketemu sama Ila. Iya. Ya kan? Ya, Mami. Jadi Mami pasti baik-baik aja, oke? Iya. Ini yang di belakang lampunya warna merah, siapa sih ngerusak banget mataku? Omelin. Apa Ila? Ini yang di belakang mobil Ila sama Mami yang lampunya merah banget nih. Deketin lagi, Gol. Lampu jauh. Jauh lebih jauh lagi. Nah, coba cek tuh di website tuh. Itu yang gue gambarkan ini untuk teritori bus. Sakit paling lama. Lagi nyetir, Wak. Gak bisa. Agak lambat ya, anjing. Terselat absurd lah. Lo udah pakai seat belt belum? Ila biasanya suka lupa pakai seat belt. Iya, belum. Tuh, kan? Kasih, Mami. Suka lupa anak Mami nih. Abang.
aman mami. Abang jangan lupa makan bang. Okay. Kita jangan lupa makan sayang ya. Kalian yang lain jangan lupa makan minum. Sudah mami. Sudah. Mami. Eh itu yang butuh persediaan sebelum inisiasi ambil di hut aja. Ada yang belum pegang kunci gak? Joy. Aku belum. Ya udah nanti mami kasih ya. Ila punya tiket, bisa pakai enggak di tiketnya nih? Tiket apa? Tiket burger shot, Mami. Apa ini? Tiket burger shot. Oh. Ila punya 2 tiket burger shot. Kita lewat belakang loh ya. Bisa pakai rampok jewel enggak? Enggak bisa lah, sayang. Enggak bisa. Tapi seorang biasa bilang tiket-tiket, jadi Ila ngumpulin tiket burger shot, Mami. Ada tiket. Tapi Om Kevin, Om Kevin kemarin kita yang lojas kita dapat blue ticket kan? Iya, kita dapat blue ticket. Ila yang buka brankasnya mami. Aha. Tangan Ila harum. Bisa. Ada Abah enggak ya? Abah belum kesini, OTW tapi dia. Hello. Hello, my friend. Iya, Opung mana? Opung turu deh. Suruh bangun. Bangun Opung tuh di atas bangunin. Tidur dah. Cince, Ila tukaran boleh. Tukar apa? Nila ada tiket burger shot 2 kasih Ila 20.000 bisa. Astagfirullahaladzim, miskin gua langsung. Pelit emang. Emang pelit. Cepet. Ilala. Kelingking. Sehat kau Ilala. Sehat. Jot. Jotnya aneh banget pakai baju oren. Boleh jadi teh. Boleh diketahui enggak? Oke, silakan kepala kota. Kepala kota. Saya lagi. Iyalah. Gantian anjing gua dari kemarin. Gol. Kepala otak lu. Ya udah gua aja ngomong nih. Lagi, jadi gini. Jadi gitu. Cepet, cepet. Selamat malam semuanya. Yo, selamat malam, Pak. Malam. Yo, mari. Jadi di sini kami semua ada ingin memperkenalkan saya sebutnya geng ya, geng baru di kota. Dengan warna ya bisa dilihat warna merah karena yang dulunya ada touchdown, ada eclipse itu juga kelihatannya sudah punah dan sirna. Sudah punah. Jadi kami ambil warna merah ini menjadi punya warna blood. Kami ingin memperkenalkan terus juga hood kami itu ada di kalian tahu Prosperity Street deket apa depannya kuburan ya ya belakang rumah sakit Prosperity Street terus itu kan di depannya ada warung tuh ada lojas nah depan oh, itu iya. Itu kita di situ terus buat teritori untuk saat ini kita belum ngeklaim di mana pun baru hood saja. Kita juga mau reminder buat kalian yang bisa dilihat kami ini mantan anggota kepolisian ada saya Stefan Mucil terus ada Naga ada Florin ada Kevin tapi kami benar-benar sudah tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian di kota ini jadi kami sudah benar-benar ya tidak ada urusannya lagi lah dengan anggota kepolisian dari internal maupun kenalnya seperti itu. Terus dari anggota-anggota ini kami ada saya Stefan Mucil di ujung sana ada Joy, ada Fazura, yang belakangnya ada Kevin, ada Florin yang kuning pelang. Terus ini ada Bagol, yang ini terus ini ada Lovely, ada Naga. Seperti itu. Lanjut, Gon. Ya.
ya paling kami mau nanya aja sih untuk hut kalian kan di sini ya. Yup. Untuk wilayah teritori kalian nih satu paleto ini kah? Apa satu gimana? Paleto. Satu paleto. Satu paleto. Yup. Wah gede juga wah. Yo. Ya paling itu sih, ya mungkin kalian gak asing lah sama kita semua kan. Kita waktu itu sudah pernah ada pertemuan ya. Kalau misalkan kalian ikut sama Bontor waktu itu di... sana, di Little Town, ya. Yang salah sih kita tapi gak jadi. Jadi untuk hut kita itu kan tadi udah dikasih tahu ya. Ada di depan lojas, di belakang rumah sakit, di Prosperity Street. Nah, untuk wilayah teritori kita masih belum tahu. Karena kita masih belum ngeklaim teritori manapun. Allahu Akbar. Duh, kata gaya aku. Ada putra Zeus dari atas itu. asap tuh. Halo. Halo. Putra Zeus maksudnya skater nih datang nih. Ayam aku ganteng banget. Halo. ini halo yang, halo Ila, halo semua. Halo. Bapakmu ganteng gila. Iya ganteng BGT. Ya jadi enggak, ini kita mau perkenalan aja. Walaupun mungkin memang kalian sudah kenal, tapi biar lebih formal kan kita yang datang ke tempat kalian. Kalau kemarin kan kalian datang ke tempat kita. Gitu. Betul sekali. Ini datang-datang gak bawa makanan nih. Katanya sekalian inisiasi ya kesini ya, Mia? Inisiasi apa? Perebutan paleto? Buset. Cek Twitter dia lah makanya tahu. Kata apa sih? Bawa Bontor ya? Nih Bontor mau kita culik. Gimana kalian ngijinin enggak kalau Bontor saya culik? Eh culik buaya. Sorry. Ada ya orang mau diculik ya? Itu kelakuan ketua ini kayak itu ini. Sama oh iya, apa? Ya sama paling ini. Bontor, ini kemarin anak-anak yang ada di belakang kamu ini yang datang ke Little Soul juga nggak semuanya? Ada yang bisa jelasin nggak itu? Oh nggak. Kayaknya nggak semua. Nggak semua. Saya nggak ketua, saya nggak. Sekarang, tiku. Oh mereka kayaknya belum tahu ya. Nanti kita main ke sana. Nggak, bukan. Sebenarnya aku mau ngebahas tentang obrolan kita yang waktu di Little Soul sekalian. Nah cuma kan kayaknya mau nggak apa emang aku mau bahas di sini. Nah, jadi kan kemarin kan kita sempat mau ngadain kerja sama kalian lah. Manilondi ya. Betul. Jadi kan kemarin kita bukannya tipis banget. Tidak tahu sih ini omongan ini buat sampai akhirnya saya harus kena dengan orang yang terkenal dengan pencucian uang tersebut. Jadi dia menyetop pencucian uang. Tahu lampin nangis. Nah, saya nggak tahu mungkin ada. Saya nggak ngerti maksudnya kemarin pada saat pertemuan di Little Soul ini salah satu dari kalian ada yang bocor apa gimana? Soalnya kan kemarin saya sempat bilang saya yang bakal bantu kalian tapi ya kalian jangan bilang kalian setorek saya gitu loh, karena kan saya bilangnya itu adalah ya ini buat uang anak-anak merah gitu, bukan ngebantu kalian. Tapi tujuan saya kan baik, kemarin mau ngebantu kalian dapat di persenan segitu, tapi ternyata obrolan itu bocor sampai ke dia dan akhirnya dia menyetop seluruh pencucian uang dari anak merah. Ya mungkin itu bisa jadi tugas Bontor untuk mencari tahu itu siapa orangnya. Apa guys? Sebenarnya saya masih mau melanjutkan kerjasama ini, tapi mau gimana lagi gitu loh. Kami udah benar-benar di stop. Bahkan saya diancam gitu loh, karena omongan tersebut tersebar. Karena saya dibilang membantu kalian gitu loh. Itu geng apa, geng mana? Nah, emang itu udah pasti pepe. Itu kan obrolan. Jadi saya menerima uang money laundry itu cuma dari kalian. Ini cuma asam lambung aja. Gitu, dan ini anak-anak di belakang saya satu pun gak ada yang tahu. Ya, berhubungan dengan siapa? Kemana? Gitu. Turu dek, ketua. Turu di atas. Ya udah lah, tahu dulu anak-anak. Kayaknya kok bisa
ada enggak dari anak PP yang sekarang enggak bergabung sama anak PP lagi? Luis, gimana Luis? Ada enggak Luis? James satu. Siapa? James. Oh, James polisi PO1. Oh. Itu kayaknya anak-anak itu, kalian. Ya, itu. Si James itu kayaknya sebelum kita enggak food di sini udah jarang sekali kita ini. Tapi pas kita ke sana enggak ada si James-nya tuh. Nah, itu dia. Ada yang teman dekatnya enggak mungkin? Nah, kita udah putus kontak sama Jim karena semenjak kejadian dia diculik itu. Nah, semenjak itu udah wanti-wanti jangan ada informasi yang nyebar ke dia gitu. Ya intinya aku ngomong kayak gini bukan enggak mau ngebuat trust isu satu sama lain ya. Cuma ini buat hati-hati aja ke kalian semua. Kalau misalkan memang Bontor percaya dengan seluruh orang yang ada di belakangnya, ya itu haknya dia. Makanya kita nggak tahu dia berinteraksi di luar itu dengan siapa, karena kita nggak bisa mengetahui semua. Ya, nanti mungkin kedepannya, kalau dari Florin sendiri, Florin bakal usahain lagi untuk bisa ngedapetin itu. Untuk Mami Florin apa Queenuts? Q-U-I-N-U-T-S, Queenuts. Baca Queenuts. Dute, kau ngejauh-ngejauhin aku kayak gitu, nggak main lagi sama kamu, sumpah. Gak mau lagi aku main sama Jotai. Kayak gitu deh. Tapi nanti biar aku cari. Tapi kalau aku ya, pribadi aku gak percaya kalau anak-anak aku yang bocorin seperti itu. Soalnya udah ada contohnya juga. James. Sebenarnya aku gak, makanya aku juga maksudnya ngobrolin ini karena aku tidak nge-suspicious siapapun gitu loh. Nge-suspicious siapapun kan maksudnya aku juga dekat sama Abang Zotai live kah? Live. Gitu. Enggak live dia, sih dia kentang. Kan enggak tahu dari orang lain itu gimana. Jelas biar ada investigasi lagi dari kan. Malah sih lah pepet-pepet Zotai. Enggak apa-apa, cuma ya kalau dari saya pribadi mau say sorry sih mungkin untuk sementara waktu untuk masalah money laundry itu kita putus kerjasama dulu gitu loh. Tapi kalau kalian masih mau sama di bisnis lain kita masih oke. Kayak narkoba dan lain-lain kita masih bisa nampung. Itu pasti sih. Masalah itu tadi aku juga siang tadi udah ngobrol sama Opung kok di sini mastiin harga yang pasti juga kan. Soalnya di jalan kan hatinya udah enggak dilalagi ya. Ada info juga nih. Ada orang yang kalian nawarin ke kita mentok di 550 tapi orang di jalan ada yang nawarin juga itu 650 gitu. Jadi bentar aku kan belum kelar ini ngomong ya kan. Nah, habis itu tadi aku langsung konfirmasi sama Opung ya kan di situ di atas. Ila mau ganti namanya Tata yang Ila dengar-dengar katanya Tata yang sama cewek lain. Kita ketemu lah ternyata ada satu hal yang bikin kenapa bisa sampai harus gitu. Oh, kan. Ila sedih sih sebenarnya. Gitu. Enggak apa-apa lah. Kalau itu bikin dia bahagia. Sudah cukup muak sekali dengan pembegalan-pembegalan yang ada di kota begitu. Jadi kita punya trik gimana kita nggak kerja, kita cuma nampung. Ya ibaratnya bukan petani lah, kita bantu si orang investor. Nah, gembong lah. Kita nampung, kita store ke dia gitu. Oke. Nah, aja sih. Aman kalau masalah narkoba ya mah. Ada harga spesial lah buat ini buat King Street. Si paling bikin dia karet bahagia. Yo, biasa kalau untuk King Street ya biasa mereka super banyak kan. Ada harga spesial lah. Mini sama Rilo sendiri di sini ngapain? Sama Rilo. Ada lagi? Ada lagi enggak? Guys. Yang di belakang pembakaran masih ada nih di kota nih. Pasti. Jadi kalau yang aku dapat di jalanan ya Bontor. Jadi masalah pembegalan itu ternyata mereka sebenarnya enggak ada tujuan buat ambil barang kita. Mereka ini cuma ngasih peringatan ke kita. Lawan kita ini sebenarnya bukan sama-sama orang yang cari duit di situ, tapi lawan kita polisi yang di situ. Jadi mereka ngingetin kita kalau kita processing itu bukan 1-2 orang. Bukan yang nggak bawa apa-apa ke tempat processing, makanya kita juga sering, aku sama anak-anak ini sering ke processing kok.
mungkin ada anak PP yang ketemu juga sama aku, sama anak-anak merah. Kita kalau tahu kalian dari anak kelompok mana, kita nggak bakal ngapa-ngapain, kita ngingetin. Yaudah lu kalau processing rame-ramean, soalnya lawan kalian bukan kita-kita tapi polisi nantinya. Ramean bawa senjata, siap-siap. Ada diambil, tapi mungkin sekarang udah minim sih yang ngambil-ngambil gitu. Lebih ke ingetin karena lawan kita kan bukan ya sesama yang cari duit di situ, tapi lawan kita ya polisi kalau di situ kan. Kemarin aku udah sempat ngobrol sama Aheng sama pembegalan ini. Kenapa sih harus ada pembegalan seperti ini? Oh, kita juga cari duitnya di situ kan. Aku udah ngobrol juga dengan beberapa gangster yang ada di kota. Mereka menyayangkan aksi pembegalan tersebut. Ngapain coba? Oh. Kan rugi sama-sama anak jalanannya nanti clash di situ, ada polisi datang, rugi double kita malah. Mami ya. Betul-betul dilihat sampai ke dalam begitu, sampai pori-porinya apa dilihat sama mami, guys. Sama kita maksud kita. Yang kamu liatin aku kayak gitu. Ngeyel banget ini. Ya. Maksa anjing. Ini ada yang maksa di belakang. Kalau tampar lu. Jangan maksa. Kakinya ngapa ini? Kayak aku patah. Tabrak tadi, ketabrak tadi. Udah dibawa ke ini belum? Tolonglah. Operasi pula tadi. Enggak, bawa ke tukang urut tadi. Aku bawa armor. Nanti lah ganti. Makin batar. Oh, kayaknya kakek aku gitu, mama ayo ke semua. Ya, kayaknya kami rasa cukup itulah buat perkenalannya ya kan. Jadi udah enak. Kalian juga tahu kita ada dan kita siap jalin kerjasama apapun lah boleh, buat kita selama saling menguntungkan itu aja sih. Kalau kalian butuh bantuan apa-apa kabarin ke kita aja, aman kok, kita food ini terbuka buat kalian. Aman. Sebenarnya tepatnya sebaliknya sih, kalau misalkan kalian butuh bantuan apapun, kalian tahu kalian harus hubungin siapa gitu. Apa? Ya. Siapa emang? Iya kamu juga dengerin. Bentar, blok. Ini kok kayak ada suara Asu? Asura? Bukan. Bubur asura. Gabung ke blood deh. Nama iya. Dokter. Jadi anak aku ya. Ada dong tukang fotografer handal berarti di blood ya. Nama emang. Tahu apa ya kau? Mana adik kau? Memang suka warna Binder. Merah kau ya. Jelas. Kau ngapain kau? Gangguin lah. Cuman bukan robot pas ya. Aman sih. Ya udah. Itu aja kalau gitu, terima kasih waktunya udah menyambut, siap. Udah ngobrol bareng di sini. Siap. Kalau gitu kami lanjut dulu, pamit dulu, ini mau ngomong teritori ini kita ke teman-teman yang seharusnya warnanya merah tapi agak pudar ini. Wah. Tahu kan siapa bentar? Tahu. Pinky Blunder. Ya, betul. Ya udah kalau gitu, pamit dulu kami ya. Siap. Mari semuanya, terima kasih. Hati-hati. Mami lah di sini ya. Ayang acu, iya sayang, sama Daddy dulu ya. Ayang acu, aku mau peluk. Belakang, cuma ada belakang semua. Ada belakang. Semua ada belakang. Dunia milik berbuat. Sisanya kontrak. Sisanya kontrak lagi. Ayang acu, aku mau peluk. Bucin banget, bucin. Cok, pada tadi. Darah galak tuh. Boleh jadi sama cewek. Ila maaf, mami mau pergi katanya. Ya udah yuk. Ya, jadi ayo guys, ketua ada yang ngomong. Ketua, ini kita diperbarui nih. Keren kan? Iya, aku tadi udah ngelihat. Siapa desain interiornya ini? Yang kita mau ke sana kuno. Interior Oppo. Ila kemarin kepala Ila botak. Abah suruh anak-anak PP semua botak. Aku pengennya sini kita, yaitu kita kalau mereka misalnya enggak terima ya, enggak mau kasih. Pengennya jotai aja kalau si Ila. Halo. Yang penting jotainya buat. Cukup enggak kalian? Kalian kita udah nih. Ila sinilah, masuk. Ya udah. Besok. Oke. Yo. Nanti gua telepon lagi. Woi Jote, kau jalan sesuai kodrat bisa enggak? Aduh. Allah.
udah ditepuk-tepuk aja tuh sayangnya keluar tuh. Ya udah sini aja lah. Di atas gak sih lebih enak? Bang Ciro ini. Di atas kan ada meja meeting tuh, enak. Iya iya, aman. Boleh boleh boleh. Di atas lewat mana? Oh, lewat belakang atas, Bang. Apa sih? Iya, ayo. Enggak bisa lewat situ. Hati-hati dong, ini kan. Ini kita mau kemana sih? Iya, terus sip tuh. Ila udah makan. Udah, Abah. Abah udah. Udah makan apa tadi? Abah udah. Udah. Ila makan apa? Si goreng. Si goreng? Pakai mie Szechuan sama sake. Abah kemarin ini lah. Gak masuk kota, Abah nonton VCT. Mantap kan, Abang? Eh, Abah. Mantap kan, Abah? Ah, bisa kurus. Ini gangguin anjir. Ada teman Abah di situ. Siapa, Abah? For second. Lah, Abang Ila main trik. Enggak bisa. Oh, ini Abang Ila itu di kampung. Enggak, itu serius, for second teman Abah. Iya, kah? Harusnya mau ini mau diucapin ulang tahun sama. Iya, iya, nanti lah ulang tahun suruh ucapin ya. Siap, aman. Abang, ini Abah ini Ayang Ila, Abah. Siapa? Jotai. Jotai sini kok. Mati kau Jotai. Tapi ada apa dia cuekin Nila? Iya Pak Ketua. Gua pacaran sama. Iya. Belum Pak Ketua baru. Belum dianggap. Belum dianggap. Jadi bakalan itu. Enggak. Masih tahu aku. Hah? Ih parah enggak dianggap itu ketua. Bukan nama anak aku kok. Apa ini? Udah tahu konsekuensinya. Udah tahu konsekuensinya. Tahu Pak Ketua. Ini bisa lewat. Aduh. Sini kau. Bikin lah kau. Sini mana kau? Pak Ketua, mau Pak Ketua. Kalau bunyi. Kalau ada apa-apa sama anak aku kau. Satu kali lagi Abah, satu kali lagi. Satu kali lagi. Sekali lagi Abah. Jangan Pak Ketua sakit Pak Ketua. Sakit kau. Dia mampus. Itu aja terus. Ini air matanya sedikit gara-gara siapa? Gara-gara Jotai kok kubunuh. Eh, Abah. Masa Ila berdiri samping dia jauh-jauh ini lah, Abah. Ih, parah sih. Enggak niat. Tuh, dekat. Sini. Nah, sini. Siapa tuh depan? Yang, Ila pacaran sama Jotai, Yang. Enggak tahu katanya emang Ila gitu dari pacaran sama Jotai. Hampir. Nanti kamu ketemu sama Jotai ya, ngomong sama dia ya. Yo. Jotai, kok muka kau gitu sih Jotai? Selamat siang. Ini dia. Ketua, set ketua. Dikirin gak kursi ini ya. Abah Ila kok jadi ganteng oplasnya mantap tuh. Jadi agak bersing babang guys. Jadi kayak ngalangin itu. Sabar. Jadi gimana nih? Sorry nih aku. Teriak kok tua. Beberapa hari ini aku gak masuk ke kota. Karena ada urusan di luar yang gak bisa aku tinggalkan gitu. Jadi gimana kota? Tapi aman kan semua kan? Aman tua. Uang kas kita berapa? Opung mana ya? Opung turu ketua. Resort gimana? Udah aman? Belum ketua. Kok belum juga? Kalian udah ada bisnis, udah dikasih bisnis. Karena uangnya belum cair. Bukan uangnya belum cair. Kemarin tuh gara-gara perubahan. Ada perubahan. Kan kemarin mintanya itu store-nya pakai batu. Senyum siapa ya? Pakai kulit. Terus orderan juga maksimal 35 senyata. Senyum siapa ya? Oh enggak, masalah itu tuh kan bukan urusan kita sebenarnya. Mau itu kulit, batu, dan lain-lain. Sekarang yang aku permasalahkan ini, yang aku pertanyakan ini. Oke, ini Dania. Kan bisnis kita gimana? Jalan? Bisnis jalan, Ketua. Oh. Jalannya sampai mana? Sudah banyak. Sudah banyak ya? Iya. Kalian masih metik? Masih ini? Jarang itu. Gua masih Ketua. Kalau mau cari uang yang banyak, sebenarnya aku nggak nyarankan kalian buat metik sih. Kalau bisa nyari relasi aja.
Ini orang yang suruh metik kah? Yalah, aku juga tidur dulu ya, enggak. Kayak gini tua kalau masalah relasi ya. Kita keliling-keliling nyari warga itu gampang tua, maksudnya kita ajak masuk dark chat, tapi enggak ada follow up lebihnya dari dianya gitu tua. Nah, itu betul. Kita ditawarin yang lebih tinggi kalau menurut aku. Iya, nah, udah kita iniin kok. Dan juga dengar-dengar si Harry dapat harga narkoba itu Matt dapat berapa? 750. 750. Makanya yep. Itu dia. Ya, untuk harga pasaran. Enggak, biarin aja. Mereka mau nyetor ke siapa selain ke kita, iya. Ibaratnya gitu. Makanya kalian jangan takut, kalian jangan takut yang gitu-gitulah. Intinya yang di kota ini yang buat yang ngelakuin itu semua kan kita aman lah. Ila tahu Matt nggak? Tahu apa? Matt apa? Bunga yang di sana, Ila ikut cabut waktu betul. Itu. Diajak siapa Ila? Diajak juga sama Abah. Sama Abah. Okay. Itu bunga untuk biar pinter matematika, Matt itu. Nanti Ila cabut yang banyak biar pinter. Nah, okay. Nanti Ila ada hitung-hitungannya juga itu. Nanti Ila kalau gitu-gitu nggak boleh sendiri ya. Oke Abah, ada Jota ya Abah. Awas kok Jota ya, ada apa-apa mana aku. Pokoknya kepala anakku botak kau, aku botakkan sampai kotak-otak kau itu, tahu kau. Siapa ketua? Kenapa milih Jota ya? Ganteng. Hahaha, botak. Gimana? Lo ganteng dia ketua. Gue salah dengar atau gimana ya? Memang ganteng lo. Ganteng dari mana Ila? Ganteng, Jote ganteng. Ganteng kayak apa? Kayak apa tadi? Kepalanya hitam, badannya putih. Tapi di mata Ila dia ganteng, sama kayak Mami ngelihat Abah ganteng juga. Tapi Abah kan ganteng. Jote juga ganteng. Iya sih. Aduh. Jote kok senyum-senyum kok? Hah? Ya mapak tuh. Jadi kalian kerjaan kalian ngapain aja nih sekarang nih? Ngejepil. Tahu abis dari hut lama tuh. Genteng banget lo Jotai lo. Untuk kerja. Kalian nunggu Jotai kamu. Sekuensinya kalian tahu kan bakal di siapa? Tangkap. Itu resource kan mulai menipis. Kalau bisa ngejewel beli senjata sendiri ya. Oke. Ya. Pakai kaca udah. Kalau dulu kan aku enggak ngasih tuh. Ya udah kalau sekarang kalian kira-kira kalian gak. Itu rambut putih siapa? Ini Om Sinche. Boleh lah. Om Sinche. Yang ini ya. Om Kelingking. Cuman jangan terlalu serius Louis. Sekali ngejewel ya. Kalau bisa kerjaan ini juga ijul, harus ijul, ini ijul, ini ijul. Oke. Okay. Aman. Pak Durun mana Pak Durun? Yep. Tidur. Bucin. Bucin. Ada dia di kota. Duru, masih tuh. Bucin sampai Duru Abah. Terus anggota-anggota lain ada yang nyerang enggak? Sejauh ini enggak ada sih kedua. Sejauh ini cuma ada kasus pembegalan. Karena mana anak Edmund kemarin? Iya, yang baru kemarin. Baru tadi kemarin baru. Itu. Gua baru dibegal di ladang. Sama Hitman. Tapi sih intinya untuk pembegalan ujung-ujungnya mereka jualnya ke kita juga iya. Sih. Tapi kalau 2 hari yang lalu aku ditembakin gitu, tapi aman. Aman ya. Aku itu punya yang kemarin di kulit. Di tempat di kulit dibegalin juga utuh. Di sini siapa yang bisa gocek pakai motor? Juan. Jago pakai motor si Juan sih. Juan ya. Tidur. Yaudah nanti kita mau aku mau bikin strategi gimana cara ngurung anak Hitman. Jadi kita bikin skripnya itu ngeladang. Tapi Juan ngarahin ke ya kayak kita ngurung bina apa namanya hewan tau nggak sih setup gitu ya. Nah masukin Juan jadi umpan, masukin ke kandang, terus kita bantai itu anak-anak
Hitman sales. Dimulai dari juga. Mana, Ba? Bisa lihatin ini ada map di sini, Ba. Ini ketua. Nah, mereka injak tuh kota. Di sini marijuana. Nih, marijuana itu med. Di sini lah. Iya, Ba. Di sini. Ini sebenarnya cuma ketua sama Tuhan aja sih yang tahu. Kami sih enggak tahu ketua. Emang nampak di sini ketua. Ini kan ada ada titik merah. Kalian enggak lihat titik merah? Iya. Merah. Bengkel Paleto nih. Itu plan-nya. Itu sih, tapi nanti ya. Sekarang itu aku fokus ke ini aja sih. Hari ini udah ada yang nyetor belum? Belum, betul. Store sih ada di kita bilang. Cuma datanya ada di website itu. Ini uang ada sebenarnya, cuma ya enggak bisa dicuci. Lagi mau nyari rate tertinggi sih. Rate terakhir berapa? 60%. 60. Tapi sih tahu aku itu paling tinggi sih, enggak ada lagi soalnya. Ada kisi-kisi. Sebenarnya lagi tunggu info dari Juan ketua. OTB kartu kisi-kisi. Belum ada clue ya siapa yang cuci uang merah. Uang merah ada berapa? Di akunnya ketua. Di angka berapa? 3.800.000. Wow. Ya udah, nanti aku keliling dulu lah ya. Ya udah, kalian kalau begitu kerja aja kayak biasa. Kalau ada apa-apa kabarin ya. Ini aku mau jalan dulu sama Ila sekali. Udah, Ila mau turu besok sekolah. Oke. Okay. Apa? Nyari tahu. Oke. Okay. Siap ketua. Hati-hati. Ya, ketua. Kabarin. Yo, Ila Jotai, ayo. Masuk ke radio ketua. Ya, mari Pak ketua. Iya. Yeah. Kau ikut Jotai. Jotai. Iya Pak ketua. Gak bisa menghibur kita. Oke siap, amin. Doain Ila sehat terus ya. Abah lapar ya, Ila udah makan nih. Hah? Ila ada nih. Enggak ada ini lah. Pak ketua, maaf Pak ketua, saya enggak punya mobil 4 Pak ketua. Aku punya mobil 4. Iya. Gini mau dekatin Ila. Ada. Aduh, makan minum ada? Ada Pak ketua kalau itu. Sini. Kok bentar Pak ketua. Maaf Pak ketua. Apa privilege-mu itu? Mau dekatin Ila. Privilege? Enggak ada sih Pak ketua. Dia belum punya apa-apa. Baru ya usai itu dong Pak ketua. Si paling lemas lo anjing. Mobil siapa ini? Pak Kelingking Pak ketua. Panggil Kelingking punya mobilnya cepat. Baik Pak ketua. Radio aja. Ila. Ya apa? Jotai, tahu enggak Jotai di sini tinggalnya di mana? Di mana, Abah? Nih, tidurnya di sini dia. Jotai bawa di sini. Heeh. Kecil banget, banget. Ila suka dia di situ. Nanti Ila pasangin suka, pagar. Iya, di rantai ya. Nanti kita beli rantai ya. Iya, Abah. Ila bikin Jotai sampe uninstall 5M. Ganteng dia apa? Ila joget Ila. Nungguin anak-anak di bengkel. Eh. Dah. Gak apa-apa orang ketua gak gigit kok. Ini kita mau kemana Pak Ketua? Jangan ganggu kami lagi joget. Lagi joget loh. Iya. Siapa lah kamu? Raja Meksiko. Ayo, mana Jotai udah? Siapa tahu ada ngajak kelas di jalan, kita mana enggak tahu. Ila depan Ila. Halo. Kenapa? Abangnya lah. Enggak, Ila aja. Abang di belakang. Tadi buka pintunya apa?
Oh dikunci Jotai. Oh gak kasih lah masuk. Dia nggak pakai nilai sheet bel apa? Oh ya udah ya udah ya udah. Bentar buat. Oh ya. Terima kasih. Sama-sama ya lah. Ngikut. Nebeng weh. Kita mau kemana Pak Ketua? Bawa aja dulu. Kenapa, Tetai? Mau kemana kita Pak Ketua? Kita mau latihan. Siapa Ketua? Tuh, petanda aku. Siapa Ketua? Ini bikin sampai Jote gak masuk kota lagi. Udah pernah perang? Pernah sih Pak Ketua. Hah? Pernah Pak Ketua. Menang kalah? Turu Pak Ketua. Gini mau jadi pacar Ila. Parah Jota ini. Ini aku akan mendidik kau menjadi Paspamila namanya. Siap Pak Ketua. Pasukan pengamanan Ila, oke? Siap Pak Ketua. Di kopi Pak Ketua. Jadi Paspamila harus hitam. Siap Pak Ketua. Siap. Kok siap Pak Ketua? Siap. Ila ya kan sih. Jadi Paspamila harus hitam. Siap. Kok lemas gitu? Siap Pak Ketua. Kok siap Pak Ketua? Jadi Paspamila harus hitam. Siap. Gitu. Siap. Kurang kuat. Jadi Paspamila harus hitam. Siap. Ila aja lebih keras lo. Coba Ila ngomong sama dia pas jadi Paspamila harus hitam bilang gitu. Jadi Paspamila harus hitam. Siap. Memang enggak ada kuat-kuatnya nih orang. Ila. Tuh, apa tuh mobilnya gitu. Mau apa tuh? Oh. Ini sedikit licin Pak Ketua. Belum dipasang Brembo Pak Ketua. Kau tahu yang mau jadi pacar Ila ini ada 663 kasih orang. Kasih tahu apa? Waduh, banyak banget Pak Ketua. Antri kayak sembako. Aku mundur sepertinya Pak Ketua. Kalau sebanyak itu Pak Ketua. Kau mundur, kau gila apa? Ada yang nyuruh kau mundur? Abah, turu bentar ya. Nanti ya. Bangunin kalau udah sampai. Ya, Abah. Baik, Pak Ketua. Siapa yang suruh kau mundur? Apanya yang mundur? Teka, Abah bilang ada 600 yang antri, kau mau mundur. Iya, kan banyak yang antri. Allah Akbar. Gendong aku. Gendong apa Jotai? Siapa Jotai? Gendong. Sana. Ini apa nih? Oil can? Gila, dia lu. Di mana, Abah? Di sana. Di mana? Di sana. Di sana. Kenapa, Ila? Mau ke mana? Di ujung. Oke. Ketua. Terus ujung. Heeh.
Ah, berhenti sini. Mampus kau. Gila udah lihat Jotai gini. Belum apa? Baru tahu kan Jotai punya penyakit kan? Nah, kita apa? Lihat aja mukanya tuh. Gak apa-apa, ganteng Abah. Kau sekarang ngepron sampai ke ujung sana. Siapa tuh? Tuh kan, gini. Tuh. Pak Ketua, mantranya Pak Ketua. YouTube Abah apa ilah? Hah? Kamu gak tahu YouTube Abah? Mimin helmet. Oh my god. Ambil nyanyi. Nyanyi apa Pak Ketua? Nina Bobo. Apa ketua? Pak. Kita ikut. Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Yang kuat suaranya, very shouting. Kalau tidak Bobo. Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Kalau tidak Bobo. Biar kuat mental dia. Dengar dia. Nina Bobo. Bobo Laila tadi gimana tadi? Nina Bobo. Kalau tidak Bobo Ila jadi kebo. Ih, kok gitu ya, sih? Mau gitu? Nyakitin nanti anak aku? Enggak, Pak Ketua. Betul kau. Siapa ketua? Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Dan jangan terjun Ila. Jangan terjun Nila. Bisa Ila, Ila bisa jalan sini. Nina Bobo lagi Pak Ketua. Biar Jotai kuat buat jagain Nila. Bintang kecil yang mana Pak Ketua? Bintang kecil di langit. Kecil di langit yang biru. Amat banyak menghias angkasa. Aku ingin kasihan Nila terbang dan masalahnya Abah bilang dia enggak ada privilege apa-apa guys, jadi harus dikerasin guys. Ke tempat para dewa. Ada lagi Pak Ketua, lagunya Pak Ketua. Tanya Jotai, jangan batuk. Ila, terus suruh nyanyi Ila. Nyanyi apa Pak Ketua? Lagunya Pak Ketua? Lagu Naif. Ah, yang mana tuh? Emang lagu Naif yang mana Abah ya? Telinga Abah penuh. Suruh dia nyanyi Ila. Nyanyi apa aja? Nyanyi lagu... Lagu balonku. Balonku ada lima. Berketiu. Suara yang kuatin. Rupa-rupa warnanya. Berketiu. Merah kuning kelam. Berketiu. Merah muda dan biru. Perkitio. Nah, terus meletus balon. Dua remek. Hatiku sakit. Oh, tengok aku nendang ke kaca. Oh, aku tendang gitu. Siapa ketua? Tuh, patah itu. Aduh, jangan Pak Ketua. Terus. Tapi suruh berhenti sampai sana ujung. Balonku tinggal empat. Abah dia udah mau mati Abah. Kupegang. Benar juga sih kalau nggak ada privilege, seenggaknya bisa jagain sekuat tenaga. Masalahnya dia udah bukan orang kaya. Lagu apa lagi lah?
Lagu Ninja Hattori. Ninja Hattori. Ninja Hattori yang mana? Mendaki gunung, lewati lembah. Mendaki gunung, lewati lembah. Ting ting. Sungai, sungai. Oh, sungai. Bukan cari gadis. Sini sini sini. Mendaki gunung. Ilang nyanyi, ilang nyanyi. Sungai mengalir indah. Sungai mengalir indah. Ke samudra. Bersama. Bersama teman semuanya. Bertualang. Bertualang. Kau enggak pernah kecil kayak Jotai. Kurang hafal Pak Ketua. Kalau yang itu apa tuh? 25 Pak Ketua. Iya Pak Ketua. Mendaki gunung. Tukutuk. Tukutuk. Hamtaro bernyanyi. Tukutuk. Hamtaro tertidur. Apa yang paling dia senangi? Biji bunga matahari. Matahari. Ding ding. Tukutuk. Tuk tuk tuk. Hamtaro tidur. Tukutuk. Bapak Ketua kurang apa Ketua? Sudah. Sudah. Sudah apa? Apa apa? Aba, ah. Aba jadi Dika sama Mami. Kenapa? Weh, udah weh. Udah weh. Ini enggak bisa. Dere. Bentar banget. Nanti kalau Aba sama udah Mami lagi, nikah, Jotai didandan yang ganteng di operasi Aba. Boleh. Nanti hilang. Sebelum itu dia harus ini, berenang. Siapa Ketua? Dari sini berenang. Makanya jadi orang kamu ini. Ih, ini apa kok lah. Sebentar Pak Ketua. Sampai ke pantai sana ya. Siapa Ketua? Yo. Kita tunggu di tepi pantai. Ayo, Ila. Gendong apa? Jodoh mau gimana, guys? Apa jadi sama Mami kan? Jadi kan abis ini kita mau ngobrol. Yeay. Sama Mami. Kapan gitu acaranya? Yeay. Ayo. Kan dikunci sama Jotai. Telepon Jotai. Gak ada nomornya apa? Masa dia gak mau minta nomor Ila? Ila gak mau minta juga lah. Masa cewek minta nomor cowok duluan? Gak mau lah, mentang-mentang ganteng dia begitu. Ila suka Jotai rambutnya gimana, nanti Ila yang pilihin ya. Make up-nya juga Ila yang pilihin ya. Iya. Oke, aman. Mana sih Jotai? Jotai! Pakai bajumu. Siapa itu? Bentar, aku ambil dulu Pak. Kenapa harus Jotai sih Ila? Ganteng. Nanti operasi Jotai tambah kan, ganteng lagi. Tapi kan suaranya. Iya, hilang gak nilai orang dari fisik, Abah? Dari suara tapi ya. Suaranya bikin hilang ngantuk, Ila suka. Oh, Jotai nih? Iya, kalau yang lain suaranya bikin Ila bangun, dia bikin ngantuk, makanya Ila suka. Oh. Ila kan butuh kemana, tidur. Kita potong rambut kau itu. Siapa Ketua? Sebenarnya kau ini harus kan Pak Pamila namanya sekarang. Siapa Ketua? Setidaknya biar Ila itu nyaman gitu dengan muka kau gitu. Tuh. Siapa Ketua? Mau cukur rambut ya Pak Ketua? Potong rambut ya. Siapa Ketua? Habis ini kau ketemu sama Florin nih. Siapa Ketua?
Beruntung Ila punya abang mami dan abang yang sangat sayang Ila. Iya, Tante Susanti. Jote bawa mobil kenapa begitu anjim? Jota Ila aja yang bawa sini Jota. Kenapa? Berat dia? Iya dia betul. Punya apa? Dia tidak bisa ke kota abah. Ila udah tahu kekurangan dia abah. Wih ngerti kali Ila ini ya. Jota yang tahu nomor Ila nggak? Belum Pak Ketua. Kok bisa? Baru dua kali ketemu Pak Ketua soalnya Pak Ketua. Baru berapa kali ketemu? Dua kali abah. Dua kali Pak Ketua. Terus kenapa nggak minta nomor Ila? Nggak tahu. Nggak berani Pak Ketua kan. Kenapa nggak berani? Soalnya. Hah? Kan anak Pak Ketua soalnya nggak berani saya. Sekarang kau kan ini kan pas pamila kau ini namanya kan. Pasukan pengaman Ila. Kalau Ila tiba-tiba di sana terus kau nggak ada nomornya gimana kau ngubungin dia? Betul. Siapa Ketua? Parah Jotay. Minta sekarang. Siapa Ketua? Yalah aku minta nomornya Ila. Nggih bawa no, bawa mobil nggak boleh lihat HP. Enggak, setelah. Kau mau bunuh anak aku? Tidak Pak Ketua. Masa kau minta handphone? Nomor orang bawa mobil loh. Kau mau bunuh anak aku? Tidak Pak Ketua. Maksud saya setelah menyetir Pak Ketua. Kau kenal Kimi Hime enggak? Tahu Pak Ketua. Ila dia tahu Kimi Hime. Gak apa-apa bang, abah berarti dia lelaki yang sehat abah. Ibu ketua. Kau harus di makeover sama Ila biar Ila tuh senangnya ngelihat kau gimana. Kacamata buka. Siapa ketua? Sebenarnya rambutnya mau model gimana sih yang bermasalah mukanya abah? Gak apa sih, kita tutup dia dengan make up coba. Temenung dulu ya. Iya, abah. Cepat ya. Nah, pokoknya Jotai sesuai apa yang Ila mau ya. Siapa ketua? Abis ini kok bakal ketemu sama mamaknya ini kok digoreng sama mamaknya nanti. Baik, Pak Ketua. Inilah mau gimana? Geser lah. Ih, jangan. Jotai muka kok. Bentar ya. Muka yang jelek banget aja. Aku gak bisa. Lagi? Iya. Cariin kau rambut yang ganteng. Ganteng banget anjing. Udah habis lah. Ah, betul aja kamu. Iya. Masa tuh. Rambutnya Om Kevin semua ganteng-ganteng tuh, kau nggak ada. Gak betul ada, aja kau. Ah, itu. Gini, kamu dalam. Mau kayak satu ya? Enggak, majuin. Buka yang tadi rambutnya ini. Rasa kayak dicipta ya. Kau orang pertama yang rambut kayak gini jelek banget cuma Jotai. Apa kamu ganteng? Kamu ganteng di mata Ila. Warna apa? Warna apa? Mau warna apa? Kuning juga kan? Ini warna rambutmu apa Ila? Bibir kau macam aku genggam semua.
apa ini warna rambut? Kaila, Kaila, coba kau cari warna Kaila. Kau kawan, kau kaya, coba warna biru, warna biru. Kau kayawan Bandung. Kayak ini gimana ini? Gini. Mantap. Gila senang ilah. Ya guys, jangan warna biru, jangan warna biru. Warna kuning. Kayak warna ilah. Nah, kita aja ya. Kuning, highlight-nya putih. Kuning highlightnya putih tau gak? Warnanya kuning. Putih banget tuh. Kayak awan mentok nih. Kuningnya berarti yang kurang kuning. Kurang kuning. Begini banget tuh. Cocok. Nah, udah. Pas. Nah. Udah. Itu nggak mau di make upin itu, gila. Bibirmu sumbing ya misalnya, Jotai. Iya Pak Ketua. Bawaan lahir Pak Ketua. Sorry. Udah operasi. Operasi lah, kita operasi dia apa? Paling nanti Pak Ketua operasi Pak Ketua. Sekarang. Iya ilah sekarang. Nanti lah yang bayarin, lah ada duit. Gila. Jadi ini mau operasi Pak Ketua. Ini udah ilah, bukannya. Udah apa? Gak mau dikasih make up dia biar itu pipinya itu beruntusan itu. Oh iya, kasih cerah pakai foundation. Bibir kau kenapa sih sumpah? Bawa lahir ilah. Apa kamu ganteng sih? Tapi kalau bibirnya gitu biarin aja lah ilah. Make upin aja udah. Siap. Mau begini Kaila? Enggak lah. Oke, panuan anjim. Coba agak putih tuh. Begini. Kayaknya mau kayak gini? Enggak. Muka konik. Aduh. Coba rambut. Itunya hilangin, itunya. Tutup sama makeup. Tutup sama makeup itu ini. Beruntucanmu make up sama blushnya. Bukan blush itu blemish ya, blemish. Sebentar. Kau jarang skincare-an ya? Iya. Udah tahu paleto panas. Nah. Begini. Ada lagi. Apa tolong? Coba rambutnya ganti, rambutnya coba. Mundurin yang kayak rambut Om Kevin tadi. Garis. Kayak nanas dia. Enggak, jangan. Jangan, yang tadi. Oh iya, tadi siapa? Ya, itu aja deh. Nanti, ada masker gak sih? Ada masker gak sih? Nanti beli masker ya, Udah. Terus beli masker di? Ayo. Sekarang beli masker apa itu? Beli masker kata Ila.
siapa tuh? Kamu kok bajunya harus kayak Ila gini, harus. Yo. Baju tuh? Baju copel, baju copel. Sini lah bawah. Aku mau bawa Ila. Iyalah. Maaf ya Pak Ketua, aku di belakang Pak Ketua. Iya, iya. Gantiin bajunya Ila. Sesuai yang Ila mau ya. Nih, 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 nih. Tuh, tandain. Ayang! Mau apa? Inisiasi itu apa? Inisiasi apa yang? Oh, sama siapa? Waduh. Ya udah semangat ya kamu, jangan hati-hati, jangan sampai ketembak. Jangan sampai keluka, Abah bilang. Abah, ya. Bilang mami hati-hati, jangan sampai ya. Keluka. Hati-hati, kata Ila. Pertama, bajunya, jaketnya ganti. Jangan lupa simpan ya, terus baju copel. Nah! Ih, ada. Warna kuning. Sabar. Emang ada warna kuning? Ada lah, kayaknya aku ada, masa kau gak ada gimana sih? Ya kan, baju copel. Kok... Bukan, celana. Sabar. Bayang paling senang ini. Bukan ini celananya, ganti yang satunya ada ya. Ini di sini yang ada kuning, yang itu yang tadi ya, cari yang kuning. Kita copel. Ini. bajunya yang gini aja sih, ada yang kuning enggak? Enggak ada sih. Cari yang ada kuningnya. Ganti bajunya. Jaket. Waktu itu baju yang Om Kevin dapat mana ya? Bukan. Ini. Itu ada kuningnya enggak? Nggak ada. Lagi ga? Tuk. Jangan ini, jelek. Nah itu tuh. Mundur. Kayak lagi, nah itu ada kuning kayaknya. Gak ada kuning tuh. Ganti. Kok lemes gitu Jotai? Kenyangan Pak Ketua, maaf Pak Ketua. Kenyangan minum air laut ya kamu. Iya. Ada yang kuning gak, yang lengan pendek tadi itu? Ini. Bukan, ini nah. Gak ada ya? Gak ada lah yang kuning. Ini. Gak ada. Tahu lah baju itu. Itu topinya emang gitu ya, Jotai? Iya Pak Ketua. Topi termahal Pak Ketua, katanya Pak Ketua. Jadi ku beli Pak Ketua. Ini kuning. Bukan. Kau buta apa? Itu kan kuning.
Mampus lo. Nah, mundur coba itu, coba ada kuningnya enggak? Enggak ada. Lagi-lagi. Waktu itu Om Kevin dapat baju kuning. Tapi di mana ya, di sini? Tuh, kuning tadi mundur. Nah. Hand-nya tinggal. Tuh. Nah. Ada lagi lah? Enggak ada. Itu topi kamu lah. Topi enggak ada di sini. Cepet dulu kalau gitu. Udah, itu aja. Udah apa? Udah, begini. Gila? Iya. Sepatunya enggak kuning. Oh, sepatunya juga. Sepatu kuning enggak apa nak aku bilang dengerin. Siapa tuh? Nih, kasih duit. Nih. Eh, salah. 399. Ah, gini loh. Tuh, buat pakai beli baju. Iya, kuningnya tuh ya. Hah. Ada lagi lah? Enggak ada. Udah, Abah. Udah ganteng BGT dia, Abah. Apa ya? Udah. Jadi Ila suka kayak gini. Suka. Bikin bosan. Ayo. Ada lagi lah. Masker, masker. Masker. Oh iya. Kenapa pakai masker? Kenapa pakai masker? Dia ganteng Abah, tapi kan gak semua orang matanya sama. Betul sih. Sini biar aku yang bawa. Siapa tuh? Apa ya, pakai tuan? Iya. Lah, naik yuk lah. Ih, so sweet kali. Kasih ya. Iya, seneng gak? Sama. Seneng. Ini kita mau kemana lagi? Masker ya? Masker. Pakai seat belt. Sudah pak tuh. Gila, pakai seat belt gila. Iya. Pakai. Mobil Jota ya? Mobil siapa ini? Mobil Pak Lingking Pak tuh. Guys jangan lupa like ya. Dah. Mata udah 5 watt, kasihan. Gila. Tidur. Hah? Nih. Mana mbaknya? Mana? Mbaknya hilang. Oh ini. Masker apa ya? Masker. Masker mulut lah. Masker. Gila enggak ada ya? Halo Sakia. Lah iya, masker kan di toko baju ya? Tadi enggak ada. Toko baju. Masa enggak ada di bagian mask? Enggak ada. Di Max kan harusnya. Ya, tadi enggak ada di menu katalognya. Apa untuk sementara itu dulu? Hmm.
Ya udah enggak apa-apa. Sekarang mau kemana Pak Ketua? Lagi sama Pak Ketua Pak Kelingking? Kenapa? Ada masalah nggak? Radio 54.91 Pak Ketua. Kenapa? Kenapa? Oh aman 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 aman, santai santai. Masa sih nggak itu kebahagiaan? Maaf ya, duduk belakang. Entar, kita berobat dulu ya. Baik Pak Ketua. Abah Ilham masih muda loh, abah nabrak-nabrak gitu Ilham mati ke mana? Enggak mungkin lah mati. Ilham tiap malam. Ilham kan kayak abah. Kucing nyala, nyawa Ilham 9 santai Ilham. Miau. Miau. Oi kuning apa jalan? Apa lah orang itu bawa mobil kayak gitu? Nah, terus. Ayo jote operasi. Siapa itu? Mobil kunci. Kok lah jalannya gini sih? Oh jadi lu suka kalau mau buat cerita jalannya begitu maksudnya? Badan Nila kayak miring-miring tadi. Mana om recet ya? Bentar, ayam. Jote tak live. Om recet! Oh, lu suruh jemput dia? Om recet! Om recet. Ah, kenapa lah? Ada yang mau operasi di mana? Operasi apa? Plastik. Iya. Di dalam. Ilham mau operasi plastik. Enggak, Jotai. Ya, hati En. Jotai. Iya, mandi lu Jerome. Siap. Tidak apa-apa. Oh, iya. Halo Unti Samira. Iya. Ntar Jotai. Mana Jotai? Abah liat Jotai gak abah? Kenapa Ila? Itu di sebelah. Oh. Aku lagi rebahan Ila. Operasi ya, ada dokter? Ada. Ada dokter soalnya. Ada dokter kah? Ada Tante Samira tuh. Oh itu dokter. Udah cepat sana operasi. Unti boleh kah? Halo Ila. Enggak, ini mau operasi. Operasi apa? Ini lihat mukanya Unti kotak ini. Kok Ila enggak terima Jotai gitu? Ila terima Jotai. Enggak, kalau Shell enggak boleh kembar toh. Hah? Iya, ikut masuk. Soalnya ini Shell dari Mama Ila waktu buang Ila di bandara. Ila! Om Dudung. Ila sama siapa? Yang Jotai. Jotai ini. Kau jangan ketawa kau dulu. Hahaha. Jotai, sabar dulu Jotai, sabar Jopar, sabar. Wait a minute. Ayang. Jotai. Ayang. Kau berdiri dulu sama Ila, Jotai. Pangsat kau Jotai. Berdiri dulu berdua. Berdampingan. Berdampingan. Duduk Pak. Oke Pak, tenang Pak. Ini Jotai cuma operasi plastik sampai Mamila sama Abah nikah. Nanti kalau habis nikah Jotai mau kotak lagi mukanya enggak apa-apa. Duduk Pak, entar ya Pak ya. Ini ada pasien Pak. Ya udah. Setting pabrik enggak apa-apa ya. Tenang Pak. Yuk, motor sini. Ini itu. Bapak itu. Dokternya mana ini? Buka maskernya, Bu. Om Dudung. Emang dia udah jadi dokter? Gak tahu. Katanya belum. Tadi ada Tante Samira.
Di mana, Pak? Sini, sini, di sini. Gua bisa ada. Di mana ya? Onti Samira. Onti Samira. Kita sini 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 sini. Apa? Yo, Poplas bisa enggak? Bisa, bisa sini sini. Rila liatin Rila bibirnya. Kalau udah ya. SMS aja. Oh, duit dulu. 1500. Berapa? 1500. Oh, 1500 katanya. Ini paket tuh kah? Ya, Aduh, sehat kah pak itu? Sehat. Ini siapa nih? Dudung pak itu. Dudung, sehat dong. Iya, sehat pak itu. Cocok nggak Zotai? Cocok banget, sumpah. Iya, cocok banget. Afif, tadi udah ke foto nih. Ntar aku kirim ke anak-anak dulu di grup nih. Mantap. Ini putus kata ganti. Bentar ya. Jangan nutupin. Iya. Abah, abah udah, abah udah ganteng kali abah. Wih, udah ganteng ya. Abah dari Kolombia langsung cerahan dikit. Iya kan, pedi-pedi. Jangan nih ani muka aku pukul kau anjing. Bagus sih lah. Enggak. Enggak. Iya. Kok hidungnya gila? Kok kayak T-Rex anjing? Kayak T-Rex bibir apa itu weh? Kayak gitu sih anjing. Ini ganteng. Dota ya? Kenapa ya mukanya ya? Nila inilah. Enggak, jelek apa? Bukan muka ini. Enggak, kecil itu. Enggak apa. Ya ampun, Jote muka kau berotot. Jote gak ada yang betul muka kau emang ya? Iya, betul. Katalog cuma gini semua gitu. Ih! Halo, Sa. Ini bagus lo, Ila. Enggak! Mukanya kenapa gitu? Apa yang ini lah? Enggak. Kau muka kau biar kau dia orang pengen pukul tahu kalau kayak gitu. Dari samping anjing kali lu. Tadi yang tadi, yang tadi. Ke Lego. Aduh. Ini aja. Ini aja lah. Enggak mau ya, apa? Kau yang ini. Kau perbaiki lah itu bibir sama hidung kau, sumpah. Kau jangan kau panjang-panjang kan? Iya, jelek banget. Ini muka dulu apa? Hidung sama bibir? Gak tau yang mana yang bermasalah. Setelan pabrik aja muka kau, sumpah. Abah, mukanya kenapa gitu sih? Aduh, tiba-tiba kok kayak bencong mau kamu. Kenapa sih? Makanya akhirnya aku lihat ini. Nah ini agak bagus nih lah. Enggak, apa jelek semua. Serem. Ini. Inilah. Inilah, bagus ya. Serem. Aduh. Apa yang ini kayak itu ya? Hidung kau tuh bisa kok. Jangan kau panjangin nih. Dagu kau itu, dagu kau sama bibir kau, sumpah. Itu dulu. Astaga. Naik ke atas itu kan. Apa jadi panjang nih? Ila panjang itu gila. Jota Kiyoshi. Ila. Ini kakak bule Ila. Ila, bule Ila. Bule Ila. Kayak Michael apa? Hah? Michael siapa? Michael Jackson. Enggak Jota yang betul lah, Jota please lah. Iya mau gimana? Nah! Gini. Bibirnya jangan itu bibirnya.
siapa? Kenapa? Nah, bule nih. Bule kali ya. Dagu kau kenapa panjang banget cuma kayak biji anjing. Jangan kau panjang anjing kayak biji peler itu, wey. Hey! Kenapa kau killer, ha? Ah, gitu aja, gitu. Ah, udah. Gitu. Dan ih! Gini. Jangan ditonjolin itunya. Iya, ini ya. Udah enggak ditonjolin tuh. Si jelek ya? Apa yang salah ya? Dagunya jangan kau kecilkan lagi. Tadi udah agak bagus. Panjangin dikit dagunya. Panjangin dikit. Iya. Coba model yang lain lagi. Hafal dulu ini nomor berapa tadi katalognya. Yang mana mukanya? Tadi bagus loh Ila yang tadi awal. Tinggal dikecilin dikit. Ini kenapa jadi hidungnya panjang, dagunya pendek? Berarti dagunya Jo, ya? Mulutnya jelek, Jo. Sumpah. Sabar dulu. Ila, mukanya berubah, Ila! Ini. Dagu kau majuin dikit, tapi jangan berbentuk kayak gitu, gak suka. Dagu. Kecilin dikit. Dagumu kecilin dikit. Lagi mundur dikit. Majuin dikit. Nah, udah. Nah, pas. Pas lah ini ya. Bibirnya. Bibirnya lebih semok begini sih lah. Kamu mau ilah kecup kah? Iya dong. Aba, dengar Jotai tuh awal. Apa kau Jotai? Jotai. Pak, ini kelakuannya ini Jota ini suka bikin anak saya. Calon menantu Bu Samira, ini calon menantu Pak Motor ini. Ini Bu Samira. Ini gimana? Ini cocok lah ya. Ya boleh. Cocok sih. Ini Pak siapa? Jota. Motor. Saya Motor. Ya boleh lah segitu lah. Jota. Ini emang udah kembar kayak gini ya. Jodoh, dia mau nikah katanya. Ini pas Pamila. Pasukan ini. pengaman Ila. Udah kah Ila? Iya udah. Terus dia janji mau nikahin Ila. Iya. Kalau gede lah. Ila kurang pakai kacamata Ila. Jangan mau Ila. Biasanya cowok tuh cuma janji-janji doang mau nikahin tapi gak dinikahin. Iya. Bu Samira mah terkena stres, Bu Samira sering gitu ya Bu. Betul. Kau pecahkan kepala kau di sini ya. Cuma suka gitu janji-janji doang. Udah nikah ya, Bu? Betul tuh. Iya. Saya bentar lagi nikah, Bu, tanggal 22. Sama siapa? Kan tanggal 20. Florin. Kemarin. Oh iya, mau nikah. Ini habis kita mau ngobrol. Besok dong. Udah, tanggal 22 aja. Kacamatanya kayak gila lah. Masa kacamata gitu sih? Iya, kan di sini enggak jual kacamata. Oh iya, di sini enggak jual ya. Itu KTP lu pinjam dulu, Jotai. Joni Jono. Cepat Joni Jono. Sabar. Bentar. Bentar. Jangan dibuat pinjol ya, awas kau. Dah. Dibuat pinjol kau. Udah. Sudah Pak Ketua. Oke, sudah. Jaga inilah tuh mic tuh. Ya, udah dong. Sampai dibuat pinjol tadi. Ntar gua pinjolin ke TV lu. Di dalam, Pak. Jota udah mau tidur ya? Enggak, belum. Udah mau lagi nih. Udah melek lagi, kenapa emang ya? Enggak. Macam ya? Enggak dikit lagi deh. Gila mau perbaiki jam tidur sama. Gila masih asam lambung. Abah. Apa ya?
Kalau Abah asam lambung apa makan apa? Makan nih lah. Makan yang banyak. Gila asam lambung. Iya, Abah. Makan apa? Yang banyak. Ila sekali doang telat makan langsung. Hah? Sekali doang telat makan, langsung sakit. Sakit kemarin kah? Iya. Masih perih sampai sekarang. Oh, bukan mami kan? Bukan. Masih perih. Oh, apa ini? Ngeri kali. Ila tuh harus minum obat antasid. Antasida. Ini sirup. Iya. Ayo. Biar. Sebelum makan 15 menit sebelum makan minum antasida dulu. Abis itu baru makan. Berarti Abah satu hari makan 3 kali Abah. Iya, 3 kali lah. Ila berapa? Kadang sekali, kadang 2 kali. Oh gitu. Kalau kemarin Ila betul-betul makan cuma sekali, terus pas malam gini, ih sakit banget perut Ila, Abah. Jotay kok enggak ngasih tahu Ila, Jotay. Iya, enggak ngingatin Jotay. Sudah Pak Tua dia. Udah minta nomornya belum? Nomornya aja belum minta. Kok kasih tahu lewat mana? Lewat. Iya, pas ketemu Pak Tua. Pas pertemuan kedua. Nih, nomor Ila. Yang ketiga. Aku minta Ila nomornya. 08 13 65 494 oke sebentar ya. Ilalang, halo. Main handphone. Cepat. Ini mau nge-gym Pak Ketua. Nge-gym kau. Siap Pak Ketua. Gila. Majemnya gitu ya. Astaga. Gila, posenya gila. Dan kok baru live sih, kemana aja pala lu? Jotay ajak Ila ngobrol. Siapa tuh ah? Ajak Ila ngobrol. Kau jangan tiap hari makan ayam Ila. Kupukul kayak. Kau makan ayam gara-gara asam lambung. Ntar, telepon Ila. Ntar, halo bro. Bro. Nah bro. Bro di mana bro? Lagi quality time sama Abah sama Ayang bro. Lagi sama Abah bro. Kenapa? Oh, saya sedih bro, saya gak jumpa ya Luna lagi bro malam ini bro. Kau jumpa lagi sama Luna? Gak jumpa, dia kayak gak bangun-bangun lagi. Tadi kayaknya dia udah bangun, tadi baru saya SMS yang balas. Kemarin kan saya SMS. Nah dia baru balas tadi, nah ini saya SMS lagi. Telepon nomornya udah gak aktif. Oh berarti nanti lagi itu bro, itu pasti dia gak lama. Dia gak lama itu karena dia pikir kau tidur bro. Kau inilah bro. Apa? Masa mau diajarkan lagi cara gitunya bro? Gitu gimana? Cara kotornya lah bro. Apa kotornya? Kau cari emailnya lah. Cari emailnya kan, terus kok email Luna kapan masuk kota, kapan kalau bangun bisa telepon saya di rumah ya. Itulah bro, coba sih bro. Bro, demi apa cara begitu bro? Itu paling cara paling bagus buat cari emailnya bro.
Itu saya baru tahu ada cara begitu bro, nomor saya hidup. Itu cara paling bagus bro. Kau tanya aja, kalau nggak ada emailnya kan, kau tanya. Tapi kok nggak nanya dia? Kau tanya Luna ada galeri, internasional nggak? Biasanya kita bilangnya Instagram. Siapa mantunya? Gitu bro. Terus nanti ke, nanti galerinya saya komen ya, gitu bro. Makasih bro. Siapa? Bro, tapi apa pun saya baru tahu ada cara seperti ini bro. Boleh. Udah tamat aku bro. Kamu udah tamat gitu laki-laki. Tamat bro. Kok? Hah? Aku udah tamat digitu laki-laki ya, gitu laki-laki. Nah, lah aku mau ngobrol dulu sama abaku. Nanti lagi kau telepon. Salam ya sama kamu ya sama. Oke bro. Oke bro. Alright. Tapi dia supaya sama kamu. Apa ngomongin ya, apa? Ini. Katanya Ila udah punya pacar katanya. Wah. Oh, betul aja kali Jotai. Iya. Emang benar aku. Siapa? Bilambe. Ya kurang tahu nama aslinya. Hah? Ya namanya kurang tahu, cuman dari kuping ke kuping. Siapa namanya? Ya katanya ada yang deketin Ila. Iya gak? Nah masuk Ila. Gak ada, Ila sukanya sama kamu. Iya kan? Kau bilang gitu biar Ila gak ini lagi sama kamu ya? Enggak Ila. Jangan lupa seat belt yuk. Iya, enggak usah nunjuk-nunjuk. Pak Ketua. Hah? Bentar Pak Ketua. Kenapa? Ini tanganku usuk aja. Asyik. Oh, Allahu Akbar. Ini mobil. Oh apa? Gak tau ini foto. Oh tuh. Kau angkat tangan dulu lah. Ilah, coba ilah duduk depan deh. Kayaknya ada yang salah deh. Lompat coba. Emang kau aja pengen fuck you kan aku kan? Enggak, Pak Ketua. Maaf ya Pak Ketua, tangannya suka begini Pak Ketua. Ini gara-gara kau nih kan? Jotai. Bukan Pak Ketua. Ini mobilnya emang kedua. Balikin Jotai. Siapa tuh? Udah Ila, biar si itu yang anu Ila. Sudah Pak Ketua. Ayolah, naik lah. Biar ku. Jangan lupa seat belt lah. Iya. Ini mobil enak juga ya. Iya Pak Ketua, tapi kadang kadang kumat Pak Ketua. Ini mobil dari Subaru bukan? Bukan Pak Ketua. Mobil apa? Gak bisa dikontrol. Cincin 4 Pak Ketua. Audi. Iya. Apa yang betul lah, Ba? Udah. Bisa iya Ila, sorry. Bro. Preman ini ya. Tongkat. Igor. Wah, apa kabar, Kak? Lama enggak jumpa, Pak. Wah, kangen dah lah kok aku sama sini nih nyari kau. Cuma bener ya memang kau di permataku ini sekarang. Wah, sehat, Pak. Aman, Pak. Apa, Pak? Kira mau ngasih sesuatu tadi, Pak. Enggak. Ini, tuh ambil tuh. Dibawa tuh satu aja. Aduh, kan gini jadi tak enak aku sama kau kan. Bela. Pak. Apa tuh? Mana ya tadi anak Ib siapa? Menantu. Mana Ila? Ini Ila tahu kan aku? Tahu lah, menantuku. Apaan, Pak? Siapa menantumu?
ada temannya. Untuk ini mau itu kamu buat yang ini. Buat yang member scroll. Iya. Emang beda ya? Halo nanti. Beda tuh buat session. Kamu sedang apa? Iya. Mau itu ke gua. Jote melambat. Jote kamu pusing di sini ya? Iya. Pribadi. Berat banget mata gue di sini. Siapa nih Bu Ila Kevin? Enggak. Oh, kira Kevin. Palanya Kevin. Kan beda. Ya. Ila punya makan minum enggak? Berarti gue nginjemin ini aja apa bikin baru lagi? Sama aja gue kirimin. Enggak minum Ila sisa satu lagi enggak apa-apa deh buat cotai deh. Tuh. Sini Sipi, sini Sipi. Iya. Sipi. Oke, semangat. Kenapa? Ayo lu mau ngapain? Bukar Sip. Kita tunggu Abah di mobil aja. Gimana nanti kalau nikahan mami sama abah? Gimana apa ya? Rame pasti, kau pasti susah. Nanti aku itu dulu minjem otak paling. Jangan dipaksa, nggak apa-apa. Ada abang juga. Lah? Ya. Aman, ya. Bro. Ayang bro. Wih, kau ngomong diajak ngobrol. Tuh, kau ini omnya Ila ini kau udah kenalan belum? Siapa nih? Belum Pak itu. Jotai, Pak. Jotai. Iya. Mata kamu kenapa sebelah itu ketutupan rambut? Buta. Enggak, Pak. Emang dia buka ini tuh kalau lihat Ila doang. Oh, gitu. Terus jadi, ini untuk baju kenapa mirip-mirip sama Ila? Biar cupel. Cupel, kita biar cupel. Berdua kalau berenang di pantai ngambang berdua. Abang. Digor kok jangan gitu. Kita Ila masih anak-anak ada ayang. Kamu bro, udah gede enggak ada ayang. Ayang kemarin ada kan Luna? Sefe. Oh, tadi kok nelpon dia? Tadi ya. Tadi itu senyum dia tadi. Wih, senyum dia Tigor. Kurang ajar kok kutewa ya kau. Senyum dia Tigor. Biasa. Aba tahu gak? Jadikan dia ketemu cewek warga baru. Asaran. Terus Ila datang kan Aba? Jangan bumpa. Nanti kok apain? Ayang Ila kupu-kupu. Gak ada orang gua datang ke dia doang. Lah, ini kan saya mau yang terbaik buat keputakan saya. Kamu pakai ya. Gigit kupingmu mau kamu. Siapa? Oh gitu. Jadi kan Abah. Jadi kan dia ketemu cewek namanya Tante Luna. Terus Ila datang, Ila manggil dia ayah. Ceweknya langsung kaget kan? Ila manggil ayah. Ini Ila. Terus dia bilang, "Enggak, ini ponakan saya." Saya bilang, "Enggak, nama saya Ila Langambarita." Ceweknya bilang, "Oh, ternyata Pak Tigor udah berkeluarga ya?" Terus panik ceweknya, gua. Ceweknya di SMS udah enggak balas lagi apa? Iya, Tigor. Aduh, enggak. Jadi kemarin dia enggak bangun, tapi hari ini dia bangun, tapi kayak tadi dia tidur lagi deh karena saya. Tadi dia balas SMS saya kan. Apa Tigor aku di LSPD nih katanya. Gitu. Ini siapa yang Tigor? Halo, Bang. Lanjut lu Kor, gua cerita lu gimana? Iya, jangan lupa makan minum Ila. Tuh, ih, pasti kali kata yang Tigor. Kita pergi beli dulu. Kita ya, pergi beli makan. Pakai duit kau dulu tapi. Iya, ada duit. Pakai duit kau dulu, kau denger Tigor. Ini kok kau izinkan sama anak kau, bodoh. Ini namanya mau kondo. Astagfirullah. Gila deh, mau sama dia. Bukan aku. Nanti si Gila jadi intang-intang kerja di pasar. Dia orang kaki di rumah streaming. Makanya aku pun pusing juga sebenarnya. Ayo kita beli makan, Ila beliin kamu juga. Ayo. Cucu kau, aduh bontor. Abah sama bro di sini aja ya. Ya. Oh, boleh. Awas mau jauh-jauh kok. Kamu ya, ya. Juga kamu. Ya, kamu naik mobil dulu Ila, kamu sebelum naik mobil sini dulu. Bukain pintunya. Otak kagak kopel. Gua gigit kuping lu ya.
gigit. Rar, nih gigit. Ini siapa lagi? Lu siapa? Pacar mantan Nila enggak ini deh nih. Enggak tahu, enggak jelas. Ini siapa nih? Halo, Bang. Ini anak gua ini. Anak gua. Di kota lain ya, anjing. Kau kurang-kurangin ya, anjing. Kota gue, gua. Kurang-kurangin Ramos. Ramos gua. Kurang-kurangin lo, anak gua, anak gua. Benar Ramos. Gua tahu kampung lu di mana, gua bilangin di kampung lu ya. Tablak lu. Ramos, bocil dablak anjing. Ramos bikin malu lu di kampung lu. Ayo. Ini dia yang open duluan anjing. Enggak malu lu. Gua tinggal dulu ya. Hati-hati. Pakein seat belt ya, seat belt pakein. Udah. Dia perhatian memang sama Ila pakai seat belt. Udah dipakein lah. Emang gila Ramos tuh. Ramos orang tua kau juga kan? Enggak. Masa iya? Mana mau Ila punya daddy yang suara bikin sakit kuping kayak gitu. Emang bikin sakit kuping? Iya, belum dengar ya kalau dia teriak-teriak ya? Enggak, dia aku aman sih. Belum teriak dia. Apa ya? Mari Ila bawa lah. Ya apalah. Di mana yang buka info dulu? Bes, buka bes. Emang benar itu tadi orang tua angkat juga. Iya, tapi di kota lain. Terus kalau di sini? Di sini abah Ila ya, abah lah. Jadi, oh, oke. Okay. Allahu Akbar kabiru. Hogan dilupakan enggak? Cuma Hogan. Hogan enggak ada tambil waktu buat lah. Ila. Terus mama, mama lagi. Guys. Mami sama abang enggak suka Hogan. Beli. Beli. Buka deh. Allahu Akbar Ila. Om beli, Om. Entar aku samperin. Om. Cewek apa cowok sih? Halo. Ah, Bang mau beli makan minum. Oh. Bentar. Bang lompat dulu, Bang. Kita kuning-kuning udah kayak anak Amarilos sih. Nih anak Amarilos kita. Mati aku kalau misalkan jadi kayak anak Amarilos lah, nampak tua. Udah pesan belum? Enggak tahu katanya bentar. Enggak tahu dia kemana itu. Vlog Jotai apa guys? Jotai tak live streaming. Lo makan apa Ila? Apa aja yang penting kenyang. Ila lapar banget nih. Ya udah, yang penting bukan ayam ya. Ayam lah. Ya, jangan kebanyakan ayam terus. Oke. Apa itu donat atau apa? Kentang. Oh, halo, ya, selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Mau beli makan minum. Boleh. Satu boleh. Paket berapa? Satu paketnya 600. 600? Paket 600 ya. Beli 2. Oke, 2 paket ya? Iya. Izin saya invoice ya. Iya, awas. Ini kembar saya aja, Bang. Saya aja. Iya. Saya aku kita, ada. Bang. Aku ada duit, aku yang beliin. Saya, Om. Oke, sudah masuk ya invoice-nya ya? Iya. Saya izin ambil makan minumnya sebentar.
Kita dikira anak kembar. Ya, makanya. Ini bajunya kayaknya sobek nih lah. Wah, mana? Mana? Iya tuh. Kata, kok yang salah lah? Siapa suruh kau nggak cek? Tadi enggak. Ntar abang nelfon. Abah. Tanah abang. Kamu di mana? Beli makan di Burger Shot. Nanti abah pergi bentar aja ya. Permisi. Kemana abah? Ada mau ketemu. Saya taruh di meja sini ya. Ila tunggu abah di mana? Di bengkel Paleto ya. Di kantor polisi aja. Oh. Oh, boleh-boleh ke Paleto boleh. Iya, di tapi Paleto aja, Bang. Jauh yang mainnya ya. Iya, kasihan Jota ya, Bang. Kenapa enggak di depan kantor polisi? Kasihan Jota, dia sakit kepala kalau di satu. Betul enggak? Iya. Kenapa enggak di depan kantor polisi? Enggak tahu, perasaan Ila yang enggak enak sih. Ila lihat Twitter ada yang OTW situ. Ila lihat Twitter ada yang bilang OTW kantor, sumpah. Ila lihat Twitter, Bang. Lihat coba. Gak mau hilang, gak mau hilang. Iya, abah diam-diam aja, abah ya. Diam gak? Abah, diam abah. Oke, abah ilah di Paleto ya. Iya. Mana? Kak Ila, ini di sini ya, meja sini. Ya, sama-sama. Ini dapat tiket Burger Shot lagi. Jote mau nih, Jote itu paket. Nih. Udah. Aku beli juga. Udah. Dari mana? Kan tadi aku yang kasih yang bekasku. Iya. Ya ini masih. Ambil aja ini. Ambil enggak lu poin apa lu? Aduan. Makasih ya, Om ya. Makasih ya, Bang. Makasih thank banyak, you. Om. Nyom siapa? Bang. Saya Ipul. Makasih Om Ipul ya sama temannya di dalamnya. Iya, Kak Ila. Ayo ke Paleto aja kita. Mari, Bang. Oh, ke Paleto kan yang bawa? Bisa? Sepertinya bisa. Biar ku. Seat belt jangan lupa ya. Bentar. Aku itu dulu. Lama. Gila selingkuh enggak? Belum bisa Ila ketemu Om Hogan di saat seperti ini. Oh iya Ila belum makan minumnya. Makasih guys ya udah ingatin ya. Tunggu Ila turun dulu deh. Biar bisa lihat penuh apa enggak. Makasih guys. Di sini kalau kelaparan pingsan enggak? Pingsan enggak? Kalau di mall kan kalau kelaparan cuma sakit mah doang kan. Enggak langsung pingsan gitu. Shit, bro. Bukan selingkuh tapi cabang di mana-mana iya. Iya, udah. Kalau lagi minum gimana makainya? Pakein dong. Masih. Nah, itu. Udah. Senam jantung kita. Warung aja. Itu siapa tuh? Ada yang ngikut ya? Tadi tuh Ila lihat yang di Twitter guys. Nih, Ila tadi lihat Twitter yang Om Hogan tanya makan nih. At Hogan Micheng delivery. Saya tunggu di kantor ya kan. Terus Ila kan di kantor ke Ila. Ah, berarti Om Hogan mau ke kantor ya. Halo Kace, kenapa Kace? Ila tidur udah malam ya. Ah, kenapa Kace? Lagi di jalan. Rindu bapak kau, homo anjing. Yang gitu Jota, kan boleh rindu sama teman. Iya. Ya udah bentar, lagi OTW Paleto ini. Lagi isi bensin. Hari ini ras. Oke. Bentar ya lah, isi bensin dulu, jangan turun. Kenapa ya Bang kalau turun? Dipasangin seat belt. Kamu udah ngekang-ngekang Ila ya? Bukan, takutnya selang bensinnya bocor. Kenapa
lagi urusan. Kenal lagi aku sama abahmu. Cepati Logan sama yang lain tuh nggak apa-apa. Hilang. Cepati Goro, oh kau, hilang. Yo i. Bro ya. Tapi lo udah banyak om dong sini. Maksudnya omnya gitu. Iya banyak omila. Biar ku lagi. Maksudnya namanya siapa aja. Mana? Soalnya yang ku tahu cuman Pak Ketua sama Bu Florin doang. Bro Tigor, Om Aliswell, Om Kennedy itu semua Omila. Aliswell Omila? Kan Om orang yang lebih tua kan Om. Maksudnya keluarga gitu, Om dari keluarga. Dari apa ilah tak tahu. Kalau dari mami, Om Reddy. Om Morgan, begitu. Tapi lah belum pernah ketemu Om Morgan. Kenapa belum? Belum pernah ketemu. Kau jangan sering-sering minum es ya. Ya. Sama makanan juga kurang-kurangin. Ya. Dari Abah Benteri. Ila nggak tahu, belum cuek pernah ketemu. Ya. Mau ke hut apa ke bengkel? Ya. Hut. Tidur kah? Hut. Hut. Iya. Semoga nanti lah bisa ketemu Om Bender. Ila mau bobo nih. Nanti lah pamit sama Abah. Ila yang bawa sini. Bentar, anjir. Emang tadi Pak Ketua mau kemana Ila? Ada urusan kata Abah. Pakai seat belt. Sudah. Kau udah bisa modif Jotai? Modif bisa. Enggak ada nitronya. Oke. Ila mau istirahat capek lah. Masih asam lambung ila guys. Cubabi kapan? Nanti lagi Cubabi. Terus kita nanti bakalan ada streaming ini guys, food review guys. Jadi nanti kalian join Discord Ila guys ya, jangan lupa. Nanti ada food review, itu kalian ngirim foto makanan kalian, terus nanti Ila review. Tapi itu kayaknya besok atau nanti. Jadi sekarang kita udah punya main game, ngobrol, Cubabi, sama food review. Besok-besok jangan lupa makan ya Ila. Iya guys, kalian kalau ingatin Ila makan, jangan ingatin makan Ice doang guys. Kalian ingatin makan Oce juga dong. Kan kalian bestie lah guys. Mana sih kalian nih? Anjay keren banget. Woi kunci. Mau tidur kah? Iya.
Yang lain mana? Bentar. Di atas sih lah, coba. Iya. Mana? Oh, nyari siapa? Nyari om-om yang lain mana? Bentar, bentar. Tutup bentarnya gede. Gak ada. Yalah, bawa aja deh di bawah. Nah, telepon mami sama abah dulu. Mami dulu. Mami sibuk gak ya? Unpacking udah tamat, belum juga. Anjay, kuranginlah pedesnya itu, siap siap. Pada ke rumah Bu Florin lah. Ngapain? Entah tuh. Kayaknya ada urusan sih sama Pak tuh. Ilak kirim pun. Tidur sekarang kah? Kau itu. Bentar ya, mau voice chat, voice note. Mami, gimana cara voice note nih? Ma. Aku buka HP. Mami, ilah. Mami. Itu. Itu. Kayak gitu nape? Mami, ilah mau bobo dulu, mami. Ila bobo di bengkel paleto saja mami, Ila udah tak kuat lagi mami. Nanti kalau Ila bangun, Ila SMS mami atau telepon mami. Mami hati-hati, jaga diri ya, jangan sampai mami terluka ya mami. Nah, nanti Ila telepon abah juga ya mami ya. Ila bobo dulu mami, I love you mami. Mami. Nah. Aba-aba. Aba juga. Aba, Ila mau bobo dulu, Aba. Asam lambung Ila masih sakit. Nanti kalau Ila bangun, Ila telepon Aba lagi ya. Aba jaga mami ya, nanti Ila hubungin Aba lagi. Dadah, Aba. Aba banyak banyak banget tapi yang mami kirim nih sampai 5. Kiss. Get. Gila. Ah. Ngelamun kah? Enggak, Ila habis ngirim voice note buat mami sama Abai lah. Ila mau bobo. Di bawah enggak sih? Di bawah aja, di bawah aja. Iya, di sini enggak ada kasur. Astagfirullahalazim. Parkurilah. Siap dah. Parkur. Ada tangga. Terjun bebas. Kelamaan. Tidur di sofa. Ya kelamaan, kelamaan kok parkur. Kau pergi nyusul lah. Ila mau bobo di sini. Iya, ya Ila malu kalau bobo diliatin. Ya udah, ya udah. Tinggal ya. Ya, dadah. Dadah, dadah. Peluk dulu dong. Dadah. Peluk. Iya. Peluk gak? Ma. Gak diterima nih. Gak ada yang betul. Nah. Itu loh, Allah. Ntar. Sini, sini, sini. Balik sini ya. Lah bobo dulu ya. Iya. Nah, terima tuh. Nah, dadah. Dadah. Kalau bisa gak usah bangun lagi. Hah?
jangan lama-lama. Enggak, ini. Halo, ya, Hila. Iya. Allahu Akbar, jangan lupa. Nah, dah Hila tidur dulu, Hila. Hila. Iya. Ya, yaudah, aku tinggal ya. Yo, dadah. Guys, Hila mau istirahat dulu guys ya. Soalnya perut Hila masih sakit guys. Besok lagi kalau Hila udah enakan, Hila live streaming ya teman-teman ya. Makasih teman-teman semua yang udah like video Hila, udah subscribe, udah share. Makasih juga ya untuk yang donate hari ini. Untuk Rahmat V, untuk Jota, sama Aburjo semuanya. Hila doain kalian sehat terus ya guys ya. Happy birthday guys ya. Hila bobo dulu ya. Dadah semuanya. Sampai jumpa di streaming selanjutnya. Dadah semuanya. Teye. Kita ketemu lagi di live streaming besok ya teman-teman. Dadah semuanya. Teye. Kita tutup streaming ini dengan teye. Dadah semuanya.